sendiri. Bisa ganti background. Mohayo gosemas, Mr. Mrs. Yang lainnya foto. Ada backgroundnya, nggak ada backgroundnya, nggak ada. Bisa diganti backgroundnya, Bu. Ibu kenapa diaktif? Sudah. Aktifkan videonya. Headset. Gak paham, berangnya dua, gak paham. Ini udah ada yang panjang. Biasanya hambria, pangkat SD gitu. Ini satu aja. Ini mulai. Baiklah, Bapak Ibu semua, acara akan segera kami mulai. Mari bersama-sama kita ucapkan basmalah agar acara hari ini bisa lancar dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara diskusi hasil implementasi pendidikan lingkungan SD di Kota Balikpapan dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Bapak Muhaimin MT. Selamat datang, Bapak. Mohon bantuannya hari ini. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Ibu Triyuni Astuti, MPD. Kepala Seksi Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Dasar, Bapak Iketut Kartono. Kemudian Bapak Ibu Pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, The Honorable Profesor Shinji Nobira from Aichi University of Education, The Honorable Miss Yuko Ishibashi, The Honorable Miss Hashimoto Tomiko, Ohayou gozaimasu, Kyou wa yoroshiku onegai shimasu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ada sedikit kendala jaringan di sini. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi terkendala jaringan untuk di sini. Mungkin saya ulangin kembali. Kepala yang terhormat, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Ibu Triyuni Astuti MPD,
Kemudian Kepala Seksi Manajemen dan Data Pendidikan SD Bapak Iketut Kartono. Kemudian Bapak Ibu Pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. The Honorable Profesor Shinji Nobira from Aichi University of Education. The Honorable Miss Yuko Ishibashi. The Honorable Miss Hashimoto Tomiko. Ohayou gozaimasu. Kewa yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ohayou gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ohayou gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Kemudian Ketua IPF Mr. Yasunobu Kiboki. Terima kasih kasih. Selamat pagi. Kemudian Ibu Dr. Yanti Erlanti dari UIN Jakarta dan Bapak Dr. Sroso Mukti Laksono dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Mohon bantuannya hari ini Bapak Ibu. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu guru dari Sekolah Model Kota Balikpapan yang selalu mengikuti kegiatan kami dari awal sampai akhir hari ini. Mohon bantuannya. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu untuk agenda kegiatan hari ini dan peraturan selama kegiatan berlangsung. Baik, yang pertama, kita bergabung kepada platform Zoom pada pukul 9 untuk melakukan pengecekan suara dan video. Tadi kita sudah lakukan bersama-sama. Semoga untuk jaringan hari ini bisa lancar sampai akhir. Kemudian agenda yang pertama yakni pembukaan yang nanti akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan oleh Bapak Muhaimin. Kemudian kita ada sesi foto bersama. Kemudian dilanjutkan penampilan video sambutan dari Profesor Shinji Nobira. Kemudian kita akan masuk pada sesi pemaparan terkait program pendidikan lingkungan di Kota Balikpapan yang nanti akan disampaikan oleh representatif IPF Indonesia. Kemudian kita akan masuk pada sesi presentasi kegiatan dari guru model bagaimana sih pembelajaran pendidikan lingkungan di kelas yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ana Zainab Hamka. Kemudian kita akan masuk ke sesi diskusi yang pertama, yakni terkait implementasi pendidikan lingkungan SD di Kota Balikpapan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Model yang kemarin sudah menerapkannya dalam lesson study. Kemudian adalah tanggapan dan kesimpulan diskusi pertama yang nanti akan diberikan oleh Bapak Dr. Suroso Mukti Laksono. Kemudian dilanjutkan tanggapan dari Dinas Pendidikan yang akan diwakilkan oleh Ibu Triyuni Astuti. Kita selanjutnya kita akan istirahat sejenak, ice breaking untuk peregangan. Dan dilanjutkan yakni free discussion, yakni masukan dan saran implementasi pendidikan lingkungan yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Yanti Herwanti. Kemudian dilanjutkan testimoni dari siswa, nanti akan ada perwakilan siswa-siswi yang kemarin mengikuti lesson study dari sekolah-sekolah model. Kemudian komentar terkait pendidikan lingkungan di Kota Balikpapan yang nanti akan disampaikan oleh Mr. Yasunobu Kubok. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kurang lebih untuk agenda kita hari ini seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk tata tertib acara diharapkan untuk peserta mengganti akun Zoom meeting-nya dengan format nama underscore asal instansi masing-masing. Kemudian yang kedua, selama sesi pemaparan materi diharapkan semua peserta menonaktifkan speaker atau dalam keadaan mute. Kemudian yang ketiga, diharapkan tidak menulis komentar di kolom chat jika tidak diperlukan. Kemudian jika ada pertanyaan, diharapkan untuk mengaktifkan fitur resen atau menuliskannya di kolom chat. Kemudian yang kelima, selama acara berlangsung, diharapkan semua peserta untuk mengaktifkan video. Kemudian yang terakhir, pada sesi terakhir akan ada pengisian presensi atau daftar hadir. Diharapkan untuk peserta mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Baik, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu untuk agenda dan tata tertib acara. Baik, untuk mempersingkat acara, kita akan masuki acara yang pertama, yaitu sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dan Kebudayaan Kota Balikpapan oleh Bapak Muhaimin MT. Kepada Bapak Muhaimin,
Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya mendapatkan disposisi sesuai dengan undangan dari VF bahwa diminta Pak Wali Kota untuk membuka. Tapi karena hari ini beliau ada kegiatan peninjauan kegiatan vaksinasi untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh gugus tugas sekaligus melaksanakan peninjauan PPKM, maka hari ini saya seharusnya didampingi juga oleh Dinas Lingkungan Hidup mendampingi untuk mewakili Wali Kota menyampaikan sambutan sekaligus membuka. Jadi izinkan saya membacakan sambutan Bapak Wali Kota sekaligus nanti membuka kegiatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili, kemudian ada Kabid SD Bu Triyuni Astuti MPD, insya Allah sebentar lagi juga gabung dengan kita, ada PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Tommy Alfianto, kemudian yang saya hormati Profesor Shinji Nobura dari Aichi University of Education Jepang, kemudian ada Profesor Hideyuki Negishi, kemudian Mr. Yosunobu Kuboki, Miss Yuko Isbasi, dan Miss Tomiko Hashimoto, dan Miss Sima Indo dari IVF. Kemudian yang saya hormati juga Dr. Yanti Herlianti dari UIN Jakarta, kemudian Dr. Suroso Mukti Leksono dari Untirta, kemudian kasih manajemen data dan pelaksana tugas kasih kurikulum Pak Ketut Karton, para pengawas SD, kemudian para kepala sekolah dan guru pengajar pendidikan lingkungan di 20 sekolah SD sekota Balikpapan yang dijadikan model untuk kegiatan lingkungan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat mengikuti pertemuan secara virtual dalam rangka mengikuti paparan akhir Project for Establishing the Subject Environment in Junior High School and Disseminating Environmental Education di Balikpapan. Atas pemerintah Kota Balikpapan, saya mengucapkan terima kasih, selamat datang dan menyambut kegiatan virtual pada pagi hari ini. Hal ini merupakan kebanggaan bagi kami, Kota Balikpapan dapat bekerjasama dengan pemerintah dan negara Jepang dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan lingkungan hidup. Tentunya program pendidikan lingkungan tersebut sangat selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang menengah pemerintah Kota Balikpapan sebagai kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman dihuni. Dan seperti kita ketahui bahwa Kota Balikpapan juga pernah dinobatkan sebagai kota yang paling layak huni, kemudian paling disukai oleh negara-negara di dunia, bahkan mendapatkan peringkat pertama. Dengan begitu diharapkan institusi pendidikan di Kota Balikpapan kedepannya harus berbasis lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, isu lingkungan menjadi isu yang sangat penting dan strategis untuk segera diselesaikan. Pendidikan lingkungan juga menjadi investasi jangka panjang dan berperan penting dalam pelestarian serta perbaikan lingkungan, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Oleh sebab itu, atau pembangunan yang berkelanjutan sangat penting diharapkan dan diterapkan di seluruh dunia, bahkan di Kota Balikpapan. Nah, institusi pendidikan itu menjadi role model sekaligus juga menjadi bagian yang sangat penting dalam kita mengaktifkan pendidikan lingkungan di masyarakat. Karena seperti kita ketahui bahwa pendidikan karakter dimulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan sekolah dasar. Nah, kita harapkan bahwa para guru, kepala sekolah, dan seluruh peserta didik kita sejak dini harus dibekali pendidikan lingkungan sehingga kedepannya mampu mengimplementasikan pendidikan lingkungan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya pada saat di sekolah, tapi juga di lingkungan tempat tinggalnya. Oleh sebab itu juga, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menerapkan pendidikan mulok, muatan lokal, pendidikan lingkungan menjadi bagian yang sangat strategis dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, juga menumbuh kembangkan kebiasaan hidup berbudaya lingkungan bagi seluruh peserta didik di Kota Balikpapan, khususnya di pendidikan dasar, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
Dengan begitu, kita harapkan para peserta didik, para siswa mempunyai kesadaran yang tinggi untuk lebih peka terhadap lingkungan, sehingga mempunyai karakter yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian para kepala sekolah, para guru juga dapat mengedukasi masyarakat di tempat tinggalnya bagaimana pentingnya menjaga lingkungan supaya tetap lestari, supaya tetap dijaga keseimbangannya. Cukup sulit memang mengedukasi masyarakat perihal isu lingkungan, namun kami percaya bahwa modal utama dalam mendidik lingkungan adalah jangan pernah merasa bosan, tidak boleh pantang menyerah, kemudian juga tidak boleh putus asa. Dengan semangat pantang menyerah, tidak bosan, dan kemudian pantang menyerah, saya yakin keinginan kita untuk menjadikan bahwa pendidikan lingkungan sangat penting, kemudian kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, itu akan menjadikan kita bisa bersinergi, baik melalui lembaga pendidikan di sekolah, kemudian di masyarakat, bahkan lembaga-lembaga seperti pendidikan yang selalu memberikan edukasi kepada kita. Khusus dalam hal ini, IPF di Jepang juga kepada pemerintah Kota Balikpapan. Jadi kami mengucapkan sangat bersyukur kita bisa bekerja sama. Pemerintah Kota Balikpapan mengucapkan terima kasih dan dukungan dan kerjasamanya kepada negara Jepang. Saya berharap dukungan kerjasama ini tidak hanya di sektor pendidikan, tapi juga di sektor-sektor yang lain. Dan kami juga sangat beruntung bahwa program pendidikan lingkungan ini bisa menjadikan Kota Balikpapan ke depan bisa lebih bagus dan maju lagi. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan pada JIK, kemudian IVF, kemudian Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, YSPI, pengawas SD, para dosen, guru pengajar lingkungan di dalam program kegiatan pada kegiatan hari. Kita harapkan ke depan sinergi ini terus berlanjut dan pendidikan lingkungan bisa bersinergi, bisa berjalan dengan baik di Kota Balikpapan. Saya rasa demikian Bapak-Ibu yang hati. Ayo kita buat Indonesia bagus. Dan alhamdulillah di samping saya sudah hadir pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Tommy Alfianto. Dan mudah-mudahan kami berdua mewakili Pak Wali Kota mengikuti pembukaan pada pagi hari ini, sekaligus nanti mendengarkan sedikit paparan baik itu dari pemerintah Jepang maupun dari perwakilan sekolah. Setelah itu kami izin sampai dengan jam 10. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan maksimal, kemudian juga kita bisa mengimplementasikan pendidikan lingkungan ini di Kota Balikpapan khususnya bagi para peserta didik di usia sekolah dasar. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga kegiatan diskusi hasil laporan hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diskusi hasil laporan implementasi pendidikan lingkungan, Project for Stabilizing the Subject Environment in Junior High School and Disseminating Environmental Education di Balikpapan hari Rabu 17 Maret 2021, saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya dan sekaligus pembukaan dari Bapak Muhaimin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Diharapkan untuk Bapak Ibu mengaktifkan terlebih dahulu videonya. Kita akan foto. Baik, sesi foto akan kita bagi dua sesi. Baik, kita mulai sesi yang pertama. Baik, Bapak Ibu bisa smile, senyum. Senyum. Baik, kemudian sesi yang kedua. Baik, Bapak Ibu diharapkan untuk senyum, smile. Baik. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Muhaimin yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sambutan sekaligus pembukaan. Maka dengan berakhirnya sambutan dan pembukaan dari Bapak Muhaimin, maka kita akan memasuki acara inti. Yaitu yang pertama, ada sambutan juga dari Profesor Shinji Nobira melalui video. Kami akan putarkan terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa menyaksikannya. Video dari Nobira Sensei.
Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. My name is Shinji Nobira. I am a professor at Aichi University of Education in Japan. I am also a board member of Indonesian Education Promoting Foundation, IEPF, an international NGO. Since 2017, IEPF, together with the Dinas Pendidikan of South Tangerang, Bogor, Balikpapan, has been implementing the project for establishing the subject environment in junior high schools and disseminating environmental education. The partnership program with Japan International Cooperation Agency. The project has developed environmental education textbooks as well as teachers' guidebooks. In the project, lesson study have been also introduced, and teacher training seminars have been conducted in order to improve the teaching ability of Indonesian teachers. I'm very happy that all of you teachers are now able to conduct environmental educational classes using the textbook of and guidebooks. As you all know, environmental education is a complex and comprehensive education. Since there is no single correct answer for environmental problems, it is important for teachers to let students think for themselves rather than telling them the correct answer in environmental education. In addition, environmental education aims not only to impart knowledge to students, but also to motivate them to solve environmental problems. Environmental education requires a new type of lessons, both in terms of contents and methods. I sincerely hope that teachers will understand the importance of environmental education and enjoy improving your teaching skills using through lesson studies. As the quality of the lessons improves, the children will naturally smile. The more smiles the children will have, the more power the teachers will gain. I hope that the excellent lessons will improve environmental problems, grow children, and make Indonesia better. Terima kasih. Thank you very much. Baik, kita akan memasukkan acara selanjutnya. Acara selanjutnya yakni pemaparan terkait program pendidikan lingkungan yang ada di Kota Balikpapan akan disampaikan oleh representatif IPF Indonesia, yakni Saudari Kumi Laila. Kepada Kak Kumi Laila, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Saudari Roma. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Sudah, Pak. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Model Pendidikan Lingkungan Kota Balikpapan atas kehadirannya pada acara hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Bapak Muhaimin MT dari Dinas Pendidikan Kota dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Ibu Triuni, para pengawas, serta yang saya hormati Profesor Shinji Nobira, Dr. Yanti Herlanti,
Pak Suroso Mukti Lesono selaku guru kami, Dr. Yan, dan selanjutnya kami hormati Miss Ishibashi Sang, Hashimoto Tomiko, dan Mr. Yasurobi Yasunobu Kuboki. Ya, baik Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama meninjau kembali program pendidikan lingkungan yang telah kita laksanakan, serta berdiskusi mengenai hasil implementasi pendidikan lingkungan pada proyek penetapan mata pelajaran lingkungan di sekolah menengah pertama dan diseminasi pendidikan lingkungan, khususnya di Kota Balikpapan. Ya, dan berikut ini akan saya paparkan sedikit mengenai kelas balik dari program kita. Ya. Ya, diawali dari tanggal 23 Mei 2017, IPF dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan secara resmi telah bekerjasama dalam menerapkan program pendidikan lingkungan. Lalu disusunlah atau dipilihlah 20 sekolah model yang ada di Kota Balikpapan untuk mengikuti program tersebut dan terbagi dari dalam dua kecamatan, yakni dari Kecamatan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur. Dan di sini dapat dilihat daftar sekolah dari sekolah Bapak Ibu sebagai sekolah model. Nah, dengan demikian maka terpilihlah Bapak dan Ibu guru dari sekolah model sebagai guru model pendidikan lingkungan di Kota Balikpapan yang telah bersama-sama melalui program ini kita sama-sama mengupayakan pelajaran pendidikan lingkungan yang menyenangkan bagi para siswa agar anak-anak dapat senang belajar pendidikan lingkungan dan juga mau menjaga lingkungan. Maka dari itu pada tahun 2018-2019 kurikulum buku siswa dan pendidikan dan buku panduan pembelajaran pendidikan lingkungan telah dikembangkan agar bisa digunakan oleh siswa serta guru di sekolah model. Dan Bapak Ibu sudah menerima buku ini dan juga sudah digunakan di sekolahnya masing-masing. Selain itu, guru pengawas dan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan juga belajar di Jepang tentang cara mengajar pendidikan lingkungan. Lalu para guru dan pengawas juga mendapatkan pelatihan pembelajaran pendidikan lingkungan dan melalui upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu ini, Bapak Ibu dapat menyerap dengan baik hasil pelatihan ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan Bapak-Ibu yang lulus tes dari 24% menjadi 71% yang lulus. Dan selanjutnya, hasil dari pelatihan tersebut telah Bapak-Ibu guru sekalian implementasikan melalui pembelajaran pendidikan lingkungan dengan menggunakan lesson study ala Balikpapan, di mana lesson study ala Balikpapan ini kita menggunakan dua cara, yaitu dengan cara daring atau yang kita biasa menggunakan Zoom, dan yang kedua, kita menggunakan cara luring atau kita menggunakan lembar kerja. Dan melalui upaya yang telah dilakukan oleh Bapak-Ibu sekalian, share bersama-sama dan sharing satu sama lain, Bapak-Ibu guru telah berhasil menciptakan pelajaran pendidikan lingkungan yang menyenangkan bagi para siswanya. Dan tidak hanya itu, ternyata para siswa juga dapat mencapai kelima aspek tujuan pendidikan lingkungan yang telah kita harapkan bersama, baik dari sisi kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun sampai partisipasi. Dan juga Bapak-Ibu guru juga telah berhasil gitu ya memberikan pelajaran yang menyenangkan bagi para siswa. Dapat dilihat dari tanggapan siswa bahwasanya 80% siswa ternyata mengatakan mereka akan lebih semangat mengikuti pelajaran dari Bapak-Ibu selanjutnya, dan 20% siswa lainnya menyatakan mereka akan bertanya lebih banyak di pelajaran Ibu selanjutnya. Dan tidak ada satupun siswa yang mengatakan tidak tertarik mengikuti pelajaran Ibu selanjutnya. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian atas upayanya yang telah dilakukan, yang mudah-mudahan berhasil untuk kedepannya. Dan selanjutnya, apa yang akan kita lakukan, apa cita-cita selanjutnya dari Bapak-Ibu sekalian untuk penerapan pendidikan lingkungan ini, dan hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama oleh Bapak-Ibu sekalian, dan terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita buat Indonesia bagus. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Kumi Laila atas pemaparannya terkait program pendidikan lingkungan yang sudah diterapkan di Kota Balikpapan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi khusus untuk guru-guru model yang kemarin sudah melakukan kegiatan lesson study maupun
kegiatan proses pembuatan proses selama kegiatan riset tadi. Baik. Untuk sesi ini akan dimulai yakni presentasi kegiatan dari guru model terkait bagaimana pembelajaran pendidikan lingkungan di SD yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Zainab Hamka yang akan nanti dimoderatori oleh Saudari Ayu Putristari. Kepada Saudari Ayu, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Saudari Rahma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Bapak Kepala Dinas, Bapak Muhaimin MT, kemudian Ibu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Ibu Triwi, Bapak Ibu Pengawas, juga Bapak Ibu Guru Model dari SD Balikpapan, juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yanti Herlanti dan Bapak Dr. Suroso Mukilaksono yang selalu mendukung kami, mendampingi kami. Juga terima kasih kepada Miss Yuko Ishibashi, Miss Tomiko Hashimoto, dan tentunya Miss Yasima Bukubogi, baik Bapak dan Ibu. Kita akan diskusi santai ya Bapak-Ibu terkait sharing hasil dari implementasi pendidikan lingkungan yang telah Bapak-Ibu lakukan di Kota Balikpapan. Nah, yang pertama ini yang akan sharing kegiatannya itu ada Ibu Ana Zainab Hamka. Beliau merupakan salah satu guru model dari SDN 020 Balikpapan Timur. Kepada Ibu Ana Zainab Hamka, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Mbak Kum, ya mohon maaf Bu Ana, Mbak Kum ya. Boleh yang satu lagi PowerPoint-nya. Baik, silakan lanjutkan terlebih dahulu ya. Baik, ya. Silakan Bu Ana Zainab Hamka. Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Bapak yang kami hormati Bapak Muhaimin, STMT selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Ibu Triyuni Astuti, MPD selaku Kabitdas Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yanti Erlanti, Pak Suroso yang terus mendukung kami, guru-guru model Sekolah Balikpapan, kemudian Profesor Shinji, Profesor Yatsu, Bapak dan Ibu Pengawas, terima kasih karena sudah mendampingi kami selama ini dalam program lesson study bersama IVF. Saya Ana, guru model pendidikan lingkungan Kota Balikpapan yang sudah mengikuti program lesson study bersama IVF selama ini bersama 20 sekolah model yang lain. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi cerita dan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan lesson study ini. Kegiatan lesson study yang saya ikuti perdana dari yang disampaikan Mbak Kumil tadi dari tahun 2018-19 sampai saya mengikuti pelatihan di Jepang. Pelatihan pendidikan lingkungan di Jepang dan Indonesia yang saya ikuti, kemudian diimplementasikan bersama 20 sekolah model dan guru-gurunya di Kota Balikpapan. Yang pertama, saya next ya Mbak, pelatihan di Jepang dan Indonesia yang awalnya adalah bersama IVF di Balikpapan, memberikan masukan-masukan bagaimana pendidikan karakter peduli anak, peduli lingkungan pada anak sejak usia dini. Masukan-masukan ketika itu juga saya sudah melihat buku yang diberikan gambaran dari IVF, tetapi masih dari mana lagi minggu-minggu. Saya melihat tahap di situ, ada beberapa pembelajaran. Yang pertama, sampah, air, tanah, mitigasi bencana. Dan ketika saya melakukan ikut pelatihan di Jepang, akhirnya saya mengunjungi tempat-tempat itu, saya berpikir, oh ini ternyata adalah isi dari buku pendidikan lingkungan yang diberikan kepada kami. Misalnya sampah,
Next, mengenai sampah, kami diajak ke Toyama Clean Center. Di sana adalah pusat pengelolaan sampah yang dimulai dari pemilihan sampah di rumah dan lingkungan sekolah. Kemudian kalau pembelajaran kedua tentang air, kami diajak ke mikrohidro dan sumur tua yang ada di Toyama, bagaimana pemanfaatan sungai menjadi pembangkit listrik tenaga air dalam skala kecil untuk penerangan sarana irigasi bagi petani di sekitar, kemudian pemanfaatan sumur tua yang sangat penting bagi sumber kehidupan di masyarakat sekitar. Ketika pembelajaran ketiga mengenai tanah, kami dibawa ke Museum Itai-Itai, bagaimana perjuangan mereka untuk mengembalikan tanah yang sudah terkontaminasi dengan limbah untuk kembali bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembelajaran keempat, ketika kita diajak ke mitigasi bencana, di sana kita melihat bagaimana kesiapan warga Jepang, terutama kepada anak-anak ketika menghadapi bencana sejak dini. Nah, saya baru menyadari bahwa itu adalah isi buku ketika saya melihat buku yang sudah diberikan. Oh, ternyata ketika saya berada di sana adalah benar-benar melakukan sebuah konsep pembelajaran untuk diimplementasikan ke sekolah. Saya akhirnya memahami dan mencoba melihat ini adalah lesson study yang memuat bagaimana perencanaan yang kita buat semasa masih di sekolah masing-masing untuk berangkat ke sana, untuk di Indonesia sebelum berangkat lesson study di Jepang. Ada perencanaan, kemudian pelaksanaan. Kami melaksanakannya bersama teman-teman dari kota lain. Kemudian refleksi. Nah, refleksi itu kami melihat. Next, melihat kegiatan pembelajaran selama berada di Jepang. Pembelajaran di kelas, bagaimana interaktif antara guru dan siswa mengenai pembelajaran pendidikan lingkungan sejak dini kepada anak-anak. Next, Mbak Kumil, kegiatan lesson study kami di sana. Nah, ini adalah gambaran ketika kami melakukan refleksi atau mengalukan pengamatan terhadap pembelajaran pendidikan lingkungan di sekolah. Setelah kami mengamati, kami melihat, lalu kami berdiskusi untuk mengetahui apa langkah selanjutnya, bagaimana mereka melakukan perbaikan-perbaikan pada konsep proses pembelajaran, pelaksanaan, sampai refleksi. Ternyata di sana memang ini menjadi sesuatu yang menjadi komitmen bersama untuk peningkatan kualitas pembelajaran melalui lesson study tadi, kerjasama dari sesama guru dari tingkatan-tingkatan mereka untuk membuat proses pembelajaran yang sangat menyenangkan, sangat interaktif, sangat anak-anak itu menjadi lebih terbuka, anak-anak itu menjadi nyaman belajarnya, menjadi suasana belajarnya juga sangat teratur, sangat disiplin, metode yang digunakan, teknik, bahan ajar, bahkan yang paling saya kagumi dari sana adalah bagaimana body language orang guru yang tidak pernah lepas dari senyum, dia tidak pernah menyalahkan sedikit pun. Sama dengan kami yang merefleksi, tidak menyangka celah yang kita dapat untuk perbaikan itu yang kita komunikasikan bersama, dan ketika kita mengimplementasikannya di Indonesia atau di sekolah kita akan mendapatkan peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Itu pengalaman kami sewaktu berada di Jepang. Sekembalinya, next Mbak, sekembalinya dari sana, kami mengimplementasikan pendidikan lingkungan melalui metode lesson study bersama guru-guru model sekolah di Balikpapan, 20 guru model. Dan itu sudah kami laksanakan secara bergantian, benar-benar alur lesson study, mulai dari plan, perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi sudah kita lakukan bersama. Dan saya yakini sekali teman-teman juga merasakan apa yang saya alami, amazing, sangat luar biasa. Karena di situ kita bekerja sama membuat konsep pembelajaran secara bersama-sama untuk persiapan pembelajaran, lalu kita laksanakan bersama melalui daring dan luring, tentunya dengan pembinaan dari IVF, Ibu dan Bapak Pengawas, dari Dinas Pendidikan, dan dari guru-guru yang lain, sesama guru sekolah model.
lahirlah pembelajaran yang sangat menyenangkan dan luar biasa dari setiap pelaksanaan lesson study yang saya lihat baik dari Balikpapan, dari Bogor, dan dari Tangerang. Itu hasilnya adalah saya melihat kepada siswanya, semua menampakkan ekspresi yang sangat menyenangkan. Artinya memang pembelajaran yang dibuat secara efektif melalui lesson study itu benar-benar menghasilkan pembelajaran yang sangat luar biasa. Untuk saya pribadi, next, manfaat yang saya rasakan adalah setelah mengikuti lesson study, seperti yang teman-teman alami pastinya adalah wawasan kita yang bertambah bagaimana mengelola pembelajaran itu menjadi lebih baik dan menyenangkan untuk objek kita yaitu anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa menerima pendidikan lingkungan itu dengan baik dan tanpa mereka berimajinasi, karena kita memberikan gambaran-gambaran yang real, yang dekat dengan kehidupan anak-anak. Karena kita sudah persiapkan sebelumnya pada program atau teknik perencanaan. Nah itu menambah wawasan kita. Dan ketika pelaksanaan juga saya melihat rata-rata guru-guru, karena kita sudah berkomunikasi dengan baik melalui perencanaan, kita lebih percaya diri untuk melakukan pembelajaran. Manfaat yang ketiga, karena kita bersama-sama komunikasi yang interaktif di antara semua guru-guru itu yang sangat menunjang proses pembelajaran, sehingga hasilnya yang sangat luar biasa. Dan yang keempat, pembelajarannya melihat dari hasilnya dan paparan dari Mbak Kumil tadi, rata-rata anak-anak menyatakan senang dan ingin lagi melakukan pembelajaran itu karena benar-benar sudah terkonsep dan tertata dengan baik melalui metode lesson study. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ceritakan pengalaman yang luar biasa ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar kepada pihak IVF, kepada Bapak Ibu Pengawas, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Ibu Triyuning, Kabid Dinas Kota Balikpapan, Profesor Sinji, Profesor Yatsu, kepada Mbak-mbak dari IVF. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, ilmu yang sangat luar biasa. Insya Allah semua bermanfaat bagi kami semua. Dan harapan saya, mohon Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Bapak Muhaimin, Ibu Tri, dan Bapak Pengawas, berilah wadah kepada kami 20 guru sekolah model ini, guru 20 sekolah model pendidikan lingkungan, mengembangkan metode lesson study kepada sekolah-sekolah lain. Tolong kami yang 20 ini diberikan kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman lain karena melihat manfaat yang luar biasa. Pembelajaran, perangkat, dan lain-lainnya akan kita gabungkan melalui metode lesson study untuk pembelajaran bukan hanya pendidikan lingkungan, tetapi juga pembelajaran lain. Mohon kami difasilitasi 20 sekolah ini untuk tetap bersama, mengembangkan, dan mengimbaskan kepada sekolah lain. Terima kasih, itu yang saya bisa sampaikan pada pagi ini. Sukses buat kita semua. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Lesson study IVF sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ana atas sharingnya telah mengikuti kegiatan dari program pendidikan lingkungan IVF di Balikpapan. Jadi Bu Ana ini sudah mendapat pelatihan di Jepang. Beliau mengikuti seleksi yang diadakan IVF dan kemudian beliau mendapat pelatihan di Jepang. Jadi kemudian dari sana beliau belajar bagaimana guru di Jepang menciptakan pembelajaran yang menarik. Guru sangat memperhatikan setiap gerak-gerik anaknya. Guru tidak pernah menyalahkan anaknya. Kemudian beliau terapkan setelah kembali ke Indonesia. Apa yang telah beliau dapatkan dari sana bersama guru-guru di Kota Balikpapan, guru-guru model di Kota Balikpapan melalui lesson study. Nah, jadi Bu Ana merasa bahwa manfaat dari lesson study itu memberi wawasan baru, kemudian membuat lebih percaya diri, kemudian menciptakan pembelajaran dengan komunikatif dan menyenangkan. Ya, terima kasih Bu Ana. Baik Bapak dan Ibu, dari paparan Bu Ana ini, adakah yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau Bapak Ibu sharing? Silakan. Atau dari Bu Ana, ada yang ingin disampaikan lagi, Bu?
Ya, Mbak Ayu. Ya, mungkin ada yang saya tambahkan sedikit terkait setelah dari saya kembali dari sana dan tempat sebelum terjadi pandemi ini, kami mengimplementasikannya. Waktu itu masih arahan dari IVF Balikpapan, Mbak Roma, untuk tidak hanya mengajar melalui buku, sasarannya kan seperti itu. Tapi bisa anak-anak bisa melihat langsung dan di SD 020 kami sempat melakukannya sesuai tahapan pembelajaran. Jadi waktu berkaitan dengan sampah kami mengadakan kunjungan ke TPA bersama anak-anak sesuai jenjangnya. Kemudian berkaitan dengan air kami mengunjungi waduk, bagaimana pengelolaan air di sana sampai ke rumah itu. Kemudian kami juga melakukan perjalanan kunjungan untuk pembelajaran ketiga tanah itu ke waduk juga menanam, dan keempat mitigasi bencana kita ke pemadam kebakaran. Itu yang saya sampaikan, mungkin bisa menjadi masukan atau inspirasi juga buat guru-guru lain untuk ketika nanti sudah tidak pandemi, mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang baik juga untuk anak-anak untuk langsung menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran lingkungan hidup. Itu Mbak Ayu, terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Ya, dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ke Bu Ana? Mungkin tadi apa namanya Bu Ana sudah menceritakan hal-hal yang sudah diimplementasikan sebelum masa pandemi ya Bu. Jadi pembelajarannya itu datang langsung ke waduk, kemudian ke TPA dan lain sebagainya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan bagaimana teknisnya atau gimana apa namanya hasil pembelajarannya gitu. Boleh silakan Bapak Ibu, kita diskusi santai saja ya Bapak Ibu, sharing-sharing aja nih gimana apa sih hasil implementasi dari yang sudah Bapak Ibu lakukan. Silakan di sharing, silakan dibagikan. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin membagikan gitu, hal-hal baik apa sih yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama implementasi ini. Mungkin dari tiap sekolah apa yang telah dilakukan, kemudian seperti apa teknisnya, bisa dibagikan ke guru-guru yang lain supaya nanti Bapak Ibu di sini bisa sharing dan bisa saling mengambil hal-hal yang baik dari para Bapak Ibu guru. Adakah Bapak Ibu? Mungkin manfaatnya kah atau kendalanya kah? Mungkin boleh saya tunjuk Bapak Ibu? Saya mau dengar pendapatnya dari Ibu Fitriana, SD 007 Balikpapan Selatan, yang kemarin hari Sabtu lalu ya Bu, baru melaksanakan lesson study, baru menjadi guru model nih. Bagaimana sih perasaannya Bu Fitriana setelah mengimplementasikan pendidikan lingkungan melalui lesson study kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal baik yang selama ini saya dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup ini, terutama dalam media Zoom yang saya pakai, anak-anak walaupun dalam pembelajaran daring ini dan pelaksanaan tadi ini kan anak-anak pasti bisa melihat video tentang lingkungan hidup seperti kemarin, walaupun dalam pembelajaran dari hal baiknya yaitu di IPS sudah mensponsori aja. Itu aja hal baik yang saya lakukan. Ibaratnya banyak yang saya dapatkan dari. Ya, terima kasih Bu Fitriana. Jadi Bu Fitriana merasa banyak hal baik yang didapatkan, itu salah satunya media pembelajaran yang digunakan gitu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin Bu siapa nih, Bu Nurul Azizah.
Bu Nurul Azizah, ada apa? Standby kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Hal baik yang saya dapat dari pembelajaran ini. Bu Nurul, maaf, mungkin yang satunya bisa di mute ya Bu, laptopnya, suara laptopnya. Saya kan yang diminta. Boleh Bu, melanjutkan. Ya, sudah? Ya, sudah. Pembelajarannya menjadi lebih menarik. Siswanya menjadi lebih percaya diri dan interaktif dalam berkomunikasi. Dan dengan media pembelajarannya, siswa merasa, ya mungkin sekian dari saya. Ya, terima baik, kasih. Terima kasih Bu Nurul ya. Tadi Bu Nurul juga mengimplementasikan pendidikan lingkungan ini secara daring melalui maaf. Jadi Bu Nurul ini mengimplementasikan pendidikan lingkungan secara online gitu melalui Zoom. Lesson study secara online melalui Zoom. Jadi hal baiknya yang Ibu Nurul rasakan itu pembelajarannya lebih menarik dan siswa-siswinya itu percaya diri dalam berkomunikasi. Kemudian banyak media pembelajaran juga yang bisa Bu Nurul dapatkan dari melihat pembelajaran-pembelajaran yang lain selama mengikuti lesson study gitu ya Bu ya. Ya baik, mungkin Bu Yuyun Rosida raise hand ya Bu, ada yang mau disampaikan Bu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau menyampaikan hal baik selama penerapan pendidikan lingkungan. Penerapan pendidikan lingkungan ini membuat saya berpikir bagaimana cara saya untuk memberikan pendidikan lingkungan pada anak itu lebih intens. Dan ternyata IEPF memberikan satu modul atau satu buku sehingga itu membuat pelajaran lingkungan atau PKLH itu menjadi lebih rinci, lebih detail, lebih gampang untuk saya mengimplementasikan dengan pelajaran lain. Karena yang saya temukan selama ini ketika saya mengajar itu, jadi guru kelas itu harus menghabiskan banyak materi. Kita nggak hanya belajar PKLH, tapi kita juga belajar mata pelajaran yang lain. Jadi seringkali kita PKLH itu lupa untuk mengajarkan. Sedangkan pendidikan lingkungan itu sangat berkaitan dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Kemarin itu saya mencoba untuk mengulas pendidikan air dan di situ subjeknya ada. Dan ternyata saya mencoba di Jepang sama seperti yang tadi Bu Anna ceritakan bagaimana Jepang, kemudian bagaimana lingkungan yang tadinya itu kurang baik pada waktu dulu, sehingga sekarang itu sangat berbalik sekali, 180 derajat berbalik. Jadi air yang semula kotor, sekarang menjadi bisa bagus, dan itu bisa menjadikan contoh buat kita, hal yang kecil yang bisa kita berikan sama anak-anak. Dan alhamdulillah anak-anak itu senang sekali ketika mereka melihat video-video yang berkaitan dengan lingkungan, mereka mempunyai banyak pertanyaan yang pada waktu pembelajaran itu mereka belum sempat mereka tanyakan,
sehingga berlanjut sampai malam, itu tanya terus sama saya. Dan itu membuat saya berpikir, oh alangkah indahnya apabila pendidikan lingkungan ini tidak hanya dia sendiri, tetapi juga bisa dimasukkan ke pelajaran-pelajaran lain yang bisa membuat pendidikan lingkungan itu semakin masuk ke jiwa anak-anak. Jadi mereka tidak hanya hafal ataupun tahu, tetapi mereka paham dan memikirkan bagaimana ke depannya tentang pendidikan lingkungan itu. Dan saya senang sekali ada lesson study ini. Kita bisa ngobrol sama teman-teman, kita bisa saling share bagaimana baiknya tentang bagaimana baiknya belajar kita. Itu aja mungkin Mbak Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Yuyun ini menerapkan pendidikan lingkungan dengan mengintegrasikan ke pembelajaran lain ya Bu ya? Iya. Karena jadi, waktu kita 8 sama yang namanya tematik, Mbak. Untuk apa namanya? Karena pendidikan lingkungan ini bisa masuk ke pembelajaran-pembelajaran lain juga ya Bu ya. Jadi iya. Apalagi sekarang di masa pandemi ini ya Bu, pembelajaran online banyak keterbatasan kuota, kemudian keterbatasan perangkat iya. juga. Jadi iya. dengan mengintegrasikannya jadi bisa merintas pembelajaran iya. yang teori, tapi banyak aktivitas sehingga si anak-anak ini juga tidak hanya tahu atau mengerti terkait lingkungan-lingkungan sekitar, tapi juga mereka apa namanya atau putus-putus. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin mohon tunggu sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada kendala jaringan di sini, Mbak Ayu. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada kendala jaringan di sini, Mbak Ayu. Baik. Kita sharing selanjutnya. Kalau tadi semoga hal-hal yang ada di pelajaran lain. Nah, selanjutnya kita akan dengar pengalaman dari Ibu Megawati dari SDN 011 Balikpapan Selatan. Beliau kemarin mengimplementasikan pendidikan lingkungan ini melalui lesson study aja. Kepada Ibu Megawati, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhaimin M.T. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, yang terhormat Ibu Triyuni selaku Kepala Dinas. Maaf, Bu Mega, suaranya boleh diperbesar. Halo. Iya. Cek-cek, sudah kedengaran suaranya, Mbak? Suaranya masih agak kecil ya, Bu. Sudah sedikit. Sedikit lebih besar lagi, cek. Boleh ya, Bu.
Soalnya masih agak kecil ya. Halo, gimana Mbak? Sudah besar Mbak suaranya? Cek, cek. Iya, masih kecil ya, Mbak? Tapi suaranya cukup jelas, bisa masih dengar. Suaranya sudah cukup jelas bisa didengar, Bu, tapi masih volumenya kurang besar. Tes, tes. Sudah besar, Mbak? Cek. Oke, sekali lagi, Bu. Sudah masuk, Bu. Oke, suara. Oke. Udah bisa dimulai, Mbak, ya? Oh, iya. Yang terhormat Bapak Mohamin MT selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, yang terhormat Ibu Triyuni selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, yang terhormat Bapak dan Ibu Pengawas Kota Balikpapan, yang terhormat Ibu Yanti selaku Lisan Study, yang terhormat Bapak Suroso selaku Pembimbing Lisan Study, yang terhormat Profesor Dr. Shinji Nobiru, dan yang terhormat Bapak Dr. Yatsu, dan yang saya hormati Mbak Ayu, Mbak Holoma, Mbak Kumbil, dan Mbak Siti selaku staf IF, dan teman-teman guru model Sekota Balikpapan. Terima kasih telah diberikan waktu untuk memaparkan hasil implementasi pendidikan lingkungan lisan study secara luring di Kota Balikpapan. Kebetulan saya dari kelompok B yang terdapat 5 sekolah dasar, yaitu SD 03, SD 04, SD 011 Balikpapan Selatan, SD 010 Balikpapan Timur, dan SD 021 Balikpapan Timur. Next, Mbak. Ya, pembukaan lisan study SD Balikpapan secara daring, yaitu melakukan Zoom. Next, Mbak. Pembentukan kelompok lisan study ada 3 kelompok, yaitu kelompok A secara daring, kelompok B secara luring, dan kelompok C juga secara luring yang sudah dibahas tadi oleh Mbak Kumbil. Timeline luringnya juga, next Mbak. Bisa next Mbak. Ya, ini timeline-nya, yaitu ada perencanaan di tanggal 1 sampai 30 September 2020. Jadi setiap kelompok menyusun LKPD dan RPP bersama-sama sesuai dengan topik dan subtopik yang sudah dipilih. Terus ada perencanaannya tanggal 5 Oktober 2020. Pelaksanaannya tanggal 6 sampai 10 Oktober 2020 untuk kelompok B dan 13 sampai Oktober 2020 di kelompok C. Setelah itu ada refleksi tanggal 11 Oktober 2020 untuk kelompok B dan 2 November 2020 untuk kelompok C. Next. Ini adalah jadwal lisan study-nya, di mana tanggal 10 Oktober 2020 itu SD 020 Balikpapan Timur, tanggal 15 Oktober 2020 SD 00 Balikpapan Selatan,
implementasinya secara luringnya tanggal 7 Oktober 2020 untuk kelompok B dan C yang menerapkan LK yang sudah dibuat dan tanggal 18 Oktober 2020 kelompok B dan C menerapkan LK yang sudah dibuat. Next. Ada pentahapan lisan study itu ada tiga, yaitu plan, see, dan do. Plan itu bertujuan untuk merancang pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa dan berpusat pada siswa. Hal ini dilakukan untuk mendorong siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Perencanaan ini tidak dilakukan tetapi dilakukan secara bersama-sama antara beberapa pengajar untuk melakukan kolaborasi untuk memperkaya ide-ide. Sedangkan do-nya itu ada dua. Yang pertama adalah kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh semua pengajar. Kalau secara luring di masing-masing sekolah yang disepakati atas permintaan dan mempraktikkan RPP yang telah disusun secara bersama-sama. Dan yang kedua, kegiatan dunia adalah kegiatan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh anggota atau komunitas listen study yang lainnya. Sedangkan C-nya atau refleksinya yaitu dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti oleh seluruh peserta listen study yang dipandu oleh IFEF kemarin, di mana pada tahap ini pengajar yang telah melakukan pembelajaran diberikan kesempatan untuk menyatakan kesan-kesannya selama melaksanakan pembelajaran baik terhadap dirinya maupun terhadap para siswa yang dihadapinya. Selanjutnya juga para observer atau pengajar lain serta pakar menyampaikan komentar, saran, dan pernyataan menyangkut semua aspek kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung yang didukung oleh bukti-bukti yang diperoleh dari hasil pengamatan bukan berdasarkan pendapatnya. Next, Mbak. Ini tahapan lesson study yang kami buat di kelompok B. Perencanaannya itu memilih topik dan subtopik yang akan diajarkan saat lesson study bersama dengan kelompok. Kemudian kami adakan kerja kelompok beberapa kali waktu itu di kelompok B untuk menetapkan topik apa sih dan subtopik apa yang akan kita ajarkan untuk implementasi lesson study. Yeah. Yang kedua, kegiatannya yaitu pelaksanaannya atau dunya. Bisa next, Mbak. Nah, ini RPP dan LK siswa yang kami buat kemarin. Yang do atau action-nya mengimplementasikan RPP dan LK yang telah dibuat bersama kelompoknya di sekolah masing-masing. Kami ke kelompok B mengimplementasikannya dengan secara luring, yaitu LK-nya kami memberikan kepada orang tua dan ada juga yang kami kirim melalui Google Classroom. Ini adalah foto-foto yang kami lakukan. Next, Mbak. Nah, ini adalah hasil implementasi LK siswa luring. Jadi ada yang dikerjakan, dikumpulkan melalui Google Classroom dan ada juga yang dikerjakan lewat LK-nya masing-masing. Next, Mbak. Refleksinya, ya, para guru mempresentasikan hasil implementasi RPP dan LK. Yang kedua, bertukar pendapat dan hasil implementasi. Kemarin kami refleksikannya melalui Zoom ya, waktu itu di semua kelompok B merefleksikan, mempresentasikan hasil implementasi RPP dan LK-nya di sekolah masing-masing. Jadi ada 5 sekolah di kelompok B yang mempresentasikan. Next, Mbak. Ini adalah hasil refleksi listen study dari Bu Yanti
pendapat dan sarannya dari beliau selaku pembimbing lisan study untuk kelompok B kemarin. Next, Mbak. Manfaat dan hal yang disukai dari lisan study, manfaatnya adalah yang pertama dapat bertukar pengetahuan tentang pemahaman berpikir dan belajar siswa. Yang kedua, memperdalam pemahaman tentang materi pelajaran, cakupan, dan urutan materi. Yang ketiga, dengan lisan study kita dapat mengetahui kelemahan, kekurangan, dan kelebihan dari pembuatan RPP dan LH dan LK hingga proses kegiatan pembelajarannya. Hal yang disukai dari lisan study yaitu pada proses mengobservasi pembelajaran, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran kita lebih mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan dapat menumbuhkan motivasi atau minat siswa dalam belajar, apakah siswa aktif atau tidak dalam proses pembelajaran. Jika ada siswa yang kurang aktif atau tidak minat, guru dengan sigap mencari strategi pembelajaran guna menumbuhkan minat dan motivasi anak dalam pembelajaran. Jadi sangat banyak sekali hal-hal yang bermanfaat di lisan study, terutama yang disampaikan oleh Bu Anna, Bu Rosida, dan teman-teman yang lain yang tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Next, Mbak. Jadi kesimpulannya, lisan study itu adalah fokus utamanya aktivitas siswa terkait dengan aktivitas guru selama mengajar. Kalau untuk luring, betul-betul terkait dengan LK siswa. Jadi LK-nya betul-betul harus kita buat untuk anak-anak itu bagaimana meminatkan belajar anak-anak. Yang kedua, bukan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran. Jadi lisan study itu bukan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran, melainkan dalam lisan study dapat dipilih dan diterapkan berbagai metode atau strategi pembelajaran atau materi pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi, atau masalah pembelajaran yang dihadapi siswa dan guru. Yang ketiga, lisan study itu mengutamakan pendidikan karakter agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu kata buat lisan study, excellent. Terima kasih Mbak Ayu, Mbak Kumbil, dan teman-teman semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan hasil implementasi lisan study yang kami lakukan di kelompok B secara luring. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Mega yang telah mewakilkan kelompok B untuk berbagi bagaimana pengalamannya mengimplementasikan pendidikan lingkungan melalui lesson study secara luring. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang daring silakan boleh bertanya ke kelompok Bu Mega, kelompok luring, atau Bapak Ibu guru yang lainnya dari kelompok B dan C melaksanakan luring ya. Mungkin yang daring boleh bertanya bagaimana tipsnya untuk melaksanakan pembelajaran luring ini, terus bagaimana teknisnya gitu, atau boleh juga Bapak Ibu sharing atau cerita selama implementasi pendidikan lingkungan ini kendala yang dihadapi apa sih, kemudian bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut gitu. Mungkin boleh berbagi cerita atau saling tanya, saling berdiskusi ya Bapak Ibu dengan Bapak Ibu guru yang lain supaya kita semua bisa belajar di sini sama-sama. Atau mungkin ada juga boleh seperti ide dari Bu Ana tadi gitu, setelah tatap muka langsung mau seperti apa ya penerapan pendidikan lingkungannya gitu. Ya, silakan Bapak Ibu kami berikan waktu untuk sesi diskusi khusus untuk Bapak dan Ibu guru. Boleh berbagi pengalaman, boleh bertanya sesama Bapak Ibu guru gitu, bagaimana penerapannya di sekolah masing-masing. Pastinya ada perbedaan gitu ya Bu, pelaksanaan maupun kendala dan sebagainya gitu. Mungkin boleh ditanyakan atau diceritakan. Silakan. Kalau ya, tadi kan, oh ya Bu Yuyun, silakan Bu. Ya. Saya mau nanya yang kelompok luring. Saya kan kelompok daring, jadi saya
kemarin itu beberapa kali lesson study yang kelompok luring saya nggak sempat ikut karena banyak kegiatan. Nah, saya mau ingin bertanya, gimana sih pengalamannya yang didapat, terus penerapannya dalam luring itu seperti apa? Kan kita nggak pernah ketemu, jadi hostnya di mana gitu? Jadi saya pengen tahu hostnya di mana. Bisa dijawab Bapak dan Ibu. Biar saya punya gambaran, karena kemarin saya luring itu sering nggak ikut. Jadi saya tanya sekarang, maaf ya. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Jadi pertanyaannya untuk kelompok luring gitu, bagaimana sih teknis pelaksanaan luring? Karena sedikit berbeda dengan daring gitu ya Bu. Kalau daring kan ada hostnya gitu. Kalau di luring itu seperti apa sih teknisnya? Mungkin dari kelompok luring ada yang ingin mewakili menjawab, nanti menambahkan. Silakan Bapak Ibu, ada dari kelompok B dan kelompok C yang melaksanakan secara luring. Ini ada Bu Ilmi, kemudian ada Pak Bu Dewi Susilowati, kemudian ada Pak Ahmad Lutfi, ada juga dari Pak Puri kayaknya tadi ada. Baik. Bu Mega lagi. Boleh ya, silakan Bapak Ibu ceritakan aja pengalaman teknis melaksanakan, mengimplementasikan pendidikan lingkungan secara luring itu seperti apa sih teknisnya. Baik, boleh saya jawab ya Mbak? Baik, Bu Mega. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman yang lain. Baik. Untuk implementasi secara luring, itu kan kami menggunakan Google Classroom, sama anak-anak ngambil langsung ke LK-nya ke sekolah. Kalau dia di Google Classroom, itu juga kami memberikan materi, selain yang ada di buku PLH yang diberikan, juga kami memberikan video pembelajaran di Google Classroom ataupun lewat WA. Tapi bagi anak-anak yang tidak mempunyai handphone atau tidak mempunyai alat gadget lainnya, itu kami memberikan materinya lewat buku. Jadi mereka disuruh baca dulu buku yang ada di buku PKLH-nya. Lalu kemudian kami memberikan tugas melalui LK yang ada. Nah, uniknya di sini kemarin itu sebelum ada listen study kan kami masih bingung ya Mbak ya, pembuatan untuk LK-nya. Ketika sudah kita refleksi kemarin, yang pertama, LK yang pertama kita buat kan cuma ada hands-on sama mens-on, kurang hands-on-nya. Nah, di sini pengalaman yang baik sekali yang kami dapat, bahwa pembuatan LK itu bukan hanya dua saja, bukan hanya pengetahuan saja dan keterampilan saja, tetapi juga perasaan atau kesadaran anak-anak itu juga harus kita tampakkan di sini, bagaimana. Di sinilah pembelajaran siswa itu aktif atau tidak gitu. Jadi betul-betul di pembuatan LK-nya yang harus kita buat secara menarik agar anak-anak itu belajarnya dengan baik dan juga senang. Dan LK pembuatan ini juga harus masuk di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi seperti tidak belajar biasa, jadi seperti biasa saja kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi tidak canggung mereka gitu. Mungkin itu saja Mbak Ayu, atau ada tambahan dari teman-teman luring yang lain? Ya, terima kasih Bu Mega atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman kelompok Bapak Ibu guru kelompok lain yang mengikuti lesson study yang mengimplementasikan pendidikan lingkungan ini secara luring, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin kalau tadi kan Bu Mega hal baiknya nih yang sudah didapatkan gitu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mengalami kendala kah atau bagaimana gitu. Mungkin bisa diceritakan. Boleh mungkin dari Bu Ilmiah
dari kelompok C. Yang Mbak Ilmu. Ya, silakan Bu Ilmu ya. Di sini mungkin saya akan menambahkan untuk hal positifnya ya, karena dari lesson study ini kayaknya sedikit sekali. Suaranya boleh diperbesar Bu, mohon maaf. Halo, ya? Oh ya, baik. Oke. Okay. Karena untuk ya? Ya, silakan Bu dilanjutkan. Oke. Okay. Karena selama aduh double kayaknya Mbak. Selama saya mengikuti lesson study ini lebih banyak positifnya ya. Lebih banyak positifnya yang didapat. Jadi di sini saya mau menambahkan aduh double. Iya, jadi hotsnya dari lesson study dalam luring ini bisa didapat pada LK-nya ya. Jadi pemberi LK-nya kepada siswa itu menarik istilahnya padat. Ya, seperti itu. Saya double ke dalam. Dan itu sangat apa? Enggak kedengaran, Mbak. Ya, silakan Bu dilanjutkan. Mungkin salah satunya boleh dimatikan dulu, Bu. Dari YouTube atau chat-nya. Oh ya, baik, boleh di kolom chat. Ya, jadi Bu Yuyun tadi mungkin sudah apa namanya kita dengar bahwa dari Bu Mega tadi membagikan secara luring itu dengan cara memberikan LK lembar kerja kepada siswanya. Nah, ini salah satu contoh LK-nya yang telah dibagikan ke siswa-siswanya gitu ya. Jadi membuat LK-nya tersebut membuat minds on, hands on, dan hearts. Dan aktivitas-aktivitas di dalam LK-nya juga merupakan hal-hal yang dekat dengan siswa, yaitu kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh siswa, sehingga siswa merasa tidak kesulitan untuk mengerjakan LK-nya gitu. Dan mereka dapat dari tiga aspek tersebut itu setelah diberikan LK oleh para gurunya. Seperti itu mungkin Bu Yuyun teknisnya gitu ya Bu. Penekanan ini dilihat pada tiga aspek dalam LK yaitu minds on, hands on, dan hearts on. Ya, terima kasih. Tapi ada satu lagi pertanyaan yang mengganggu saya ini. Kalau di daring, kita kan bisa lihat reaksi langsung dari siswa, dari yang ikut pembelajaran. Kalau yang luring ini kita lihat reaksinya berdasarkan LK itu saja atau bagaimana? Reaksinya, kita kalau daring kan langsung ya, kita ketemu sama anak-anak, mereka tertarik kan kelihatan. Nah, kalau luring ini gimana caranya kita melihat? Berdasarkan jawabannya anak-anak, Bu Sida. Jadi banyak sekali jawaban anak-anak yang menarik, yang kadang-kadang itu kita tidak sampai ke situ gitu, anunya, apa namanya? Ya, tidak sampai kepikir ya. Ya, anak-anak mengeksplor sendiri gitu, apa namanya jawabannya kok. Tiba-tiba ini ada, tiba-tiba ini ya ada semua. Jadi betul-betul bagaimana LK itu kita bisa eksplor jawabannya anak-anak itu dengan baik. Jadi tidak hanya ada di buku saja jawabannya anak-anak, tapi sampai di luar di kehidupan sehari-hari yang mereka alami itu pun ada gitu loh. Iya, benar. Kadang-kadang kita nggak kepikir mereka yang terpikir. Iya, betul. Iya, ya. Terima kasih Bu jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Mega, Bu Yuyun, dan Bu Ilmi.
Mungkin selanjutnya ada lagi Bu yang ingin sharing, terus atau boleh saya Pak Ahmad Lutfi, boleh saya bertanya Pak? Nanti kalau misalnya sudah pandemi ini sudah membaik dan bisakan langsung di kelas. Ya. Silakan dikata Bu Kabit, Bu Triuni, guru pria belum, Mbak. Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad Lutfi, apanya mau melakukan apa sih ketika pembelajaran sudah bisa dilakukan secara tatap muka langsung? Ya, silakan. Kalau nggak ada Pak Ahmad Lutfi, bisa Pak Ahmad Zubair. Pak Ahmad Zubair, ada ya? Di sini bapaknya ada. Pak Ahmad Zubair, Pak Agus, sama Pak Ahmad Jazik. Apa ngawas maaf. Baik. Kalau nggak ada dari bapak, mungkin sambil menunggu bapak-bapaknya, mungkin dari ibu guru lagi. Silakan ibu yang mau sharing. Oh, Bu Ana nih sudah raise hand. Ya Bu, gimana sih kira-kira apa sih Bu yang mau ibu lakukan kalau nanti sudah pembelajarannya sudah bisa tatap muka secara langsung? Ya, Mbak Ayu, terima kasih. Sebenarnya saya resen itu ada sebuah pertanyaan dulu ya. Oh ya, baik. Buat Bu Mega, pagi, menjelang siang. Pagi, Bu Ana. Saya mengikuti itu tadi ya, dari Bu Mega, dari Bu Mega. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya sangat terinspirasi dari LK, terutama yang tugas untuk anak-anak, tempatan seluas-luasnya bagi anak untuk mengeksplor. Nah, yang saya tanyakan ini tadi sudah dijawab sih pertanyaannya tentang bagaimana melihat ekspresi anak untuk mengetahui bahwa pembelajaran itu menyenangkan atau tidak, sudah dijawab. Nah, yang mau saya tambahkan pertanyaan adalah lesson study yang memuat plan busi ketika refleksi untuk pencerahan pembelajaran berikutnya, kelompok luring itu melihatnya dari mana, berdasarkan apa, untuk melihat bahwa perlu perbaikan di sini, apakah juga dari hasil jawaban anak-anak, ataukah mendadak ada tambahan ide baru, atau seperti apa. Kalau di daring kan kita melihat ya, terlihat metode, teknik, materi, dan apa terlihat secara langsung. Kalau di luring kan tidak, bagaimana cara merefleksinya bersama kelompoknya, itu yang mau saya tanya. Mbak Kumil, nanti kalau untuk yang itu saya ikut menambahkan ya Mbak. Kalau ini saya, Mbak Ayu, nah ini saya minta dijawab dulu sama Bu Mega. Iya, baik Bu Mega. Baik Bu Ana, untuk refleksi LK selanjutnya, itu sebelumnya kan kita, setelah kita implementasikan LK-nya kepada siswa, terus kita presentasikan lagi ke grup lesson study melalui Zoom, terus ditambah juga dengan pembimbingan dari Bu Yanti di situ. Ada tambahan-tambahan atau ide-ide, terutama dari pakar ataupun dari kami sendiri, ide-idenya apa sih yang harus lagi kita buat ini supaya mengeksplor lagi jawaban anak-anak. Terus kok bisa sih jawaban ini
beda satu, ada dua orang yang beda dengan yang lain, apakah ada masalah LK-nya di sini? Itulah yang koreksi bagi kami. Jadi kalau semuanya jawaban anak-anak ada yang ekspektasinya di luar kami, maksudnya seperti hard-nya perasaannya mereka, kok bisa sih? Contohnya nih, kalau keran dibuka katanya senang. Kenapa senang? Karena mungkin di rumahnya enggak pernah nyala air gitu nih ya. Nah, itu kan harusnya kan kalau menurut kami kan kalau buka air terlalu lama dan tidak ditutup kerannya, berarti kan itu pemborosan air ya. Tapi bagi anak-anak itu perasaannya beda sendiri, terutama yang rumahnya di pegunungan ya, yang jarang sekali hidup air gitu. Jadi kemungkinan mungkin seperti itu jawaban anak-anak yang harus kita refleksikan kembali, harus ada pembaharuan, terus sebelum kita ajukan LK itu menjadi diberikan ke anak-anak, kita harus memberi 2 atau 3 anak dulu pembuatan LK itu, apakah ini valid atau tidak, seperti itu Bu Ana. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain secara luring? Ya, baik. Mungkin dari kelompok C ada yang ingin menambahkan? Sini ada Bu Martini. Sudah cukup ya, Bu? Ya, bagaimana Bu Ana, sudah cukup jawabannya dari Bu Mega? Ya, berarti intinya refleksinya adalah melihat dari bagaimana variatif jawaban dari siswa dan kendala-kendala atau hal-hal yang ditemui setelah pemberian. Iya, betul. Gitu ya. Gitu ya, Bu Nanti. Betul, ya. Bu Ana. Betul. Gitu ya. Dan saya... Saya ingin tidak semua kan pembelajaran yang kami lakukan itu secara daring ya, karena ada waktu-waktu tertentu juga kami melalui luring. Makanya kami kan blended learning kan ya. Jadi saya sesuai yang saya sampaikan sebelumnya sangat terinspirasi dan pemberian LK-nya tadi yang ditekankan untuk mengeksplor jawaban anak-anak itu saya lakukan hanya saya ya, tadi untuk rekreasinya, untuk berikutnya. Dan harapan saya bisa bergabung ya di kelompok Ibu untuk sharing ilmunya. Kalau bisa kita bareng-bareng semua 20 sekolah gitu untuk menghidupkan pendidikan di Kota Balikpapan. Jadi bukan hanya pendidikan lingkungan hidup tetapi untuk semua pemuatan pembelajaran yang ada di sekolah. Metode lesson study ini kita kembangkan sama-sama, nanti kan ada Ibu Tri. Iya. Ini lesson study kan sama aja seperti supervisi ya Mbak Anu Bu. Cuma ditambahin. Ya, kalau supervisi kita dari sekolah. Sebenarnya lesson study ini bukan menilai guru ya, tetapi kita melihat bagaimana sih proses pembelajaran supaya anak itu aktif dan kreatif gitu aja. Betul. Apalagi masa PJJ ya, gitu ya. Semoga kita punya komitmen sama ya. Oke, siap. Baik, Mbak Ayu, tadi apa ya pertanyaannya? Iya, pertanyaannya kedepannya nih Bu, kalau pembelajarannya sudah bisa tatap muka langsung gitu Bu, kira-kira mau hal apa sih yang mau Ibu lakukan untuk penerapan pendidikan lingkungan ini? Ya, baik. Sesuai dengan buku pendidikan lingkungan yang saya baca dari ITF dan juga membaca buku pendidikan lingkungan di Balikpapan, juga yang lain-lain seperti itu. Dan hasil pelajaran yang saya dapatkan ternyata memang jangan membiarkan anak berimajinasi dengan hanya melihat gambar. Jadi sebaiknya guru juga punya komitmen bersama dengan sekolah untuk anak menyentuh langsung, melihat langsung, berdekatan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Seperti yang saya sampaikan, ternyata benar. Ketika anak itu kita ajak pada objek yang menjadi sasaran pembelajaran kita, misalnya air tadi, kami bekerja sama dengan orang tua, sekolah, terutama dengan betul-betul dengan kepala sekolah, lalu kami membuat proposal kepada Kepala Dinas Pendidikan. Alhamdulillah, Bapak Muhaimin mengapresiasi kegiatan kami waktu itu, hasil dari pencerahan IVF, lalu kami mengadakan
perencanaannya setiap tahun itu ada inovasi sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6, Mbak Ayu. Dan semoga ini bisa dilakukan dengan sekolah lain. Jadi misalnya kelas 1 itu ada pembelajaran lingkungan tentang mitigasi bencana, kami mengajak anak-anak kelas 1 itu untuk datang ke pemadam kebakaran. Bagaimana penanganan kebakaran dalam hal kecil diajarkan di sana, mereka juga bagaimana proses kerja penyiraman dijelaskan di pemadam kebakaran. Ternyata ketika anak menyentuh langsung itu jauh lebih baik dan efektif. Kelas 2 kelas 3 ada pembelajaran tentang air. Kelas 3 kami ajak ke waduk di Teritip untuk melihat bagaimana sih proses air hingga mereka sampai ke rumah. Akhirnya ada kesadaran kalau airnya habis begitu bagaimana, Pak? Mati dong. Yang di alirannya, kalian nggak bisa menggunakan air lagi, makanya harus dirawat. Jangan akhirnya mereka bisa memampet di rumah pun, mereka akhirnya bisa hemat air. Kemudian yang ketiga, kelas 4, kami bawa untuk penanganan sampah. Kami ajak untuk datang ke tempat pengelolaan sampah di TPA. Jadi pembelajaran dari pembuangannya, pengelolaannya, sampai pada manfaatnya untuk kompos, kami bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Kemudian kalau kelas 6, karena kebetulan ada ujiannya, nah itu mengenai air, kami bawa dia ke sungai, ke terdekat, kemudian juga mengenai tanah, itu kami ada penanaman, kami diberikan lahan sama dari pihak kebun raya dan dari pihak waduk untuk menanam di sekitarnya sebagai resapan air. Jadi hal-hal itu menyenangkan, Mbak. Dan harapan saya setelah sudah bisa bertatap muka, itu tadi tidak membiarkan anak hanya berimajinasi dengan buku, ayo kita menyentuh langsung, membawa anak-anak untuk melihat langsung, dan dekatkan mereka pada kehidupan-kehidupan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Itu sih, Mbak Ayu. Dan yang paling penting, ayo setelah tatap muka, lesson study semakin ditingkatkan dan di-sharing untuk ke semua teman-teman guru-guru di Kota Balikpapan. Terima kasih, Mbak Ayu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ana. Jadi sudah semoga kita bisa segera pandemi ini bisa cepat berakhir dan pembelajaran bisa tatap muka secara langsung, dan harapan-harapan Bapak Ibu untuk penerapan pendidikan lingkungan secara langsung bisa cepat terrealisasi, amin. Nah, kemudian kira-kira apa sih, adakah masukan Bapak Ibu terkait penerapan pendidikan lingkungan ini ke depannya mau seperti apa gitu, masukan-masukannya? Mungkin bisa Mbak, seperti ini Mbak, atau seperti apa gitu. Adakah Bapak-Ibu? Atau siapa dari Ibu? Atau boleh juga Bapak Ibu langsung bertanya langsung, di sini ada Ibu Dr. Yanti Herlanti dan Bapak Dr. Suroso Mukti Laksono. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung kepada beliau-beliau terkait penerapan pendidikan lingkungan ini seperti apa, boleh langsung ditanyakan kepada Bu Yanti dan Pak Oco. Silakan Bapak Ibu. Boleh melalui kolom chat juga ya Bapak Ibu kalau memang terkendala suara atau jaringan. Ini ada siapa? Bu Martini. Komennya, salah satu reaksi positif siswa yang dapat kami tangkap melalui LK yang diberikan adalah siswa tampak begitu antusias saat diminta ke sekolah untuk mengambil LK, begitu pula saat proses pengerjaan dan pengembalian LK. Sangat tepat waktu, menerima setiap arahan dengan tanggap dan serius. Dan yang sangat berkesan bagi saya, diantaranya siswa sampai rela berjemur di bawah panas matahari, ada yang sampai
dikerumuni semut gatal kakinya karena harus langsung ke tempat-tempat sampah. Itulah beberapa reaksi yang kami anggap sebagai bukti nyata bahwa anak-anak sangat antusias saat memenuhi pembelajaran luring melalui LK yang diberikan. Terima kasih Bu Martini. Ya Bapak Ibu silakan, ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu dosen. Kamu bertanya langsung. Boleh saya bertanya, Mbak? Oh ya, silakan Bu Ilmi. Ya, di sini saya ingin bertanya bagaimana trik-trik yang kita harus berikan dalam pembelajaran pembuatan LK kepada siswa dalam pembelajaran lingkungan hidup ini agar tertanam, betul-betul tertanam dari SD ini kan, dari SD, dari awal tanam pendidikan lingkungan hidup ini. Trik-trik yang bisa biar kami nanti bisa menerapkan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Ilmi. Pertanyaannya dari Bu Yanti atau Pak Poco? Gimana Mbak? Bayu pertanyaannya. Bu Ilmi, maaf, boleh diulangi Bu pertanyaannya Bu? Suaranya boleh diperbesar? Pertanyaannya. Halo? Iya Bu. Ya Mbak? Ya Bu, silakan Bu. Pertanyaannya yang saya ingin saya tanyakan, bagaimana trik-trik atau kiat-kiat sebagai guru untuk menerapkan pendidikan lingkungan hidup ini dari usia dini agar mereka itu apa ya, tergerak hatinya ingin mau mengerjakan seperti itu. Siapa tahu ada trik-trik yang lebih ini lagi untuk diterapkan kepada anak di usia dini atau di usia SD ini. Ya, baik. Terima kasih, ya, Bu Ilmi. Ya, pertanyaannya Pak Ocho, adakah kiat-kiat sebagai guru untuk menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini gitu kepada anak-anak? Oke, terima kasih, Bu Ilmi, pertanyaannya. Jadi, sebenarnya kan gini ya, Bu Ilmi, ya. Bahwa pendidikan lingkungan itu kan memang untuk kehidupan sehari-hari, gitu ya. Sehingga apapun mata pelajarannya dimasukkanlah pendidikan lingkungan itu. Contohnya saja sebenarnya adalah dicontohkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, Bu, gitu. Jadi anak kecil itu kan masih ada figur contoh, gitu ya. Jadi diajarin untuk melakukannya, gitu. Nah, dengan pembiasaan-pembiasaan seperti itu, nanti anak-anak juga akan terbiasa dengan sendirinya gitu ya. Jadi tidak cuma teori aja, tetapi dipraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga tidak beban juga bagi anak untuk melakukan itu, karena pembiasaan gitu Bu, pembiasaan. Jadi contoh sederhana aja tadi itu ya, menutup keran gitu kan. Menutupkan. Nah, tentunya disesuaikan dengan kondisi keadaan anak masing-masing gitu. Tadi kan dicontohkan kalau anak yang tidak pernah melihat kran, membuka kran itu ya senang gitu. Karena kan memang kehidupannya dia tidak itu gitu. Jadi pembiasaannya yang misalnya rumahnya di pegunungan atau di pedesaan seperti apa? Ya seperti kehidupan dia sehari-hari gitu. Misalnya jangan membuang sampah plastik sembarangan di sungai, di mana gitu. Tapi itu dengan pembiasaan dan dicontohkan oleh gurunya gitu ya. Nah, yang paling penting di pendidikan lingkungan ini kan partisipasi tadi itu ya, harus muncul gitu ya. Nah, partisipasi ini bagaimana muncul? Partisipasi muncul itu manakala siswanya ini peduli terhadap temannya gitu. Sehingga pendidikan lingkungan ini akan berhasil kalau siswanya mengingatkan siswa yang lain apabila tidak menerapkan kebiasaan yang baik. Sehingga itu akan lebih ini ya, lebih apa, kalau sudah menegur temannya sendiri itu kan berarti dia sudah meresapi gitu.
misalnya contoh aja gitu, di kelasnya kotor gitu kan. Nah, temennya yang buang sampah sembarangan itu ditegur sama temennya gitu. Jadi saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Nah, itu Bu. Jadi sebenarnya dengan sikap dan pembiasaan itu tanpa terasa juga akan menerapkan pendidikan lingkungan ini gitu. Sehingga lambat laun dengan pembiasaan, misalnya di Balikpapan kan ada sekolah bersih, misalnya bersih sekolah, dengan pembiasaan, menanam pohon, menjaga lingkungan yang asli dan sebagainya gitu, dengan pembiasaan-pembiasaan itu tentunya tidak akan berat dan itu akan tertanam di diri anak. Gitu. Itu Bu mungkin jawabannya. Ya. Bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Baik, Bu Yanti mau menambahkan? Boleh Bu? Saya ya, tambahkan ya. Baik Bu. Triknya ini sebetulnya yang harus kita pahami bahwa pendidikan lingkungan ini dengan targetan 5 aspek itu tadi ya, tidak sekedar pengetahuan tetapi juga terbangun kesadaran, nanti ke arah sikap, lalu kemudian ke keterampilan dan partisipasi, itu membutuhkan waktu yang tidak instan, tidak sebentar gitu ya, tetapi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu triknya adalah kesabaran dari kita semua. Kesabaran dari kita semua untuk senantiasa yang namanya anak gitu ya. Ada kadang lupa, ada kadang misalnya dia malas untuk melakukan. Nah, itu kesabaran dari kita para guru-gurunya itu yang luar biasa harus kita jaga gitu ya, triknya itu ya. Itu mungkin Bu Ayu, suara saya kedengaran jelas? Iya, jelas Bu. Ya, ya, itu ya Bapak Ibu, mangga silahkan. Dan yang kemudian yang selanjutnya lagi, selain sabar, memang mengajar dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, insya Allah dengan itu semua hal-hal yang memang kita sudah rencanakan dengan baik, itu kita juga sudah dengan lesson study itu kita tadi ya sudah sangat merasakan manfaatnya, itu akan masuk di hati. Ketika kita mengajar dengan hati, maka ke hati anak-anak juga akan masuk. Itu mungkin tambahannya. Mangga Bu Ayu. Ya. Baik, terima kasih Bu Yanti. Dia memang harus sabar ya Bu gurunya untuk mengajar anak-anaknya. Baik, Bapak Ibu, kemudian mungkin ada lagi yang ingin sharing gitu, kendalanya gitu Bu. Mungkin adakah kendala selama penerapan pendidikan lingkungan ini? Ada yang raise hand Mbak Ayu, Ibu Yanti Rosita. Oh, Ibu Yanti. Baik, terima kasih Mbak Fumia. Bu Yanti Rosita. Iya. Silakan Bu. Ya. Nah, Assalamualaikum Mbak Ayu, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Saya mau bertanya gini Mbak. Masalah bagaimana teknisi pelaksanaan lesson study di Jepang? Apakah hanya internal saja? Yang artinya sesama guru atau melalui dinas pendidikan atau gabungan dengan beberapa sekolah, Mbak? Itu aja yang saya tanyakan, Mbak ya. Makasih ya. Baik, terima kasih Bu Yanti Rosita. Dari Bu Yanti Herlanti atau Pak Ojo, ada yang boleh minta bantuan untuk menjawab, Bu? Pak? Bagaimana penerapan lesson study di Jepang? Iya. Oh, Bu Yanti. Iya, Pak. Baiklah. baik, terima kasih Bu Yanti Rosita atas pertanyaannya. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Ana ketika bagaimana beliau selepas dari Jepang gitu ya, berbagi dengan lesson study di sana seperti apa. Kalau di Jepang ini lesson study itu merupakan sesuatu yang sudah dari zaman Meiji ya, abad ke-18 itu dimulainya ketika mereka ingin melakukan akselerasi. Jadi kalau zaman dulu tuh pembelajaran masih tradisional gitu ya, sama dengan kita ya. Kalau dulu kan kalau orang mau belajar maka dititipkannya di guru gitu ya, di misalnya kayak Kartini dititipkan di Kiai Haji Soleh Darat gitu ya, seperti itu. Ada
informal seperti kan ke wadah sangkar-sangkar belajar yang dikelola oleh resi, yang dikelola oleh kiai, misalnya seperti itu ya. Nah, berbeda dengan pendidikan dengan Eropa itu dilakukanlah lesson study. Jadi mulainya di sana. Jadi kebayang lesson study itu sudah memang sangat tua dan sudah menjadi tradisi di sana ya, dan terus dikembangkan sehingga ini menjadi kebiasaan. Nah, sampai sekarang itu biasa saja belajar hal yang baik kepada guru-guru yang sudah senior ataupun kepada guru-guru yang memang mempunyai ide-ide baru gitu ya tentang pembelajaran belajar. Contohnya pulang dari Jepang nih, dia di sekolahnya menerapkan apa ya, Bu Ana mau ngajar apa gitu kan. Kemudian Bapak Ibu boleh nggak saya lihat Bu Ana mengajar gitu. Nah, guru-guru kemudian bikin janji di sana melihat pembelajaran Bu Ana ya, contohnya seperti itu di kelas, lalu kemudian setelah itu berdiskusi gitu ya, berdiskusi terkait dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang ingin ditanyakan. Jadi yang dilihatnya di lesson study ini adalah hal-hal yang baik yang bisa dilakukan agar anak-anaknya itu memiliki kesenangan untuk belajar, antusias untuk belajar. Jadi itu dilihatnya dari situ. Nah, Bapak dan Ibu, ini bisa ditradisikan ya di sekolah Bapak dan Ibu nantinya selepas pandemi ini juga, sama-sama beribroh, sama-sama melihat gitu ya pembelajaran dari guru-guru yang lain dan mengambil sisi-sisi yang baiknya untuk kemudian kita terapkan di sekolah yang di sekolah kita gitu. Itu lesson study di sana. Jadi ini kayak semacam budaya atau semacam kebiasaan gitu ya. Disebut apakah diformalisasi? Kalau di Indonesia kan diformalisasi ya, ada beberapa program dari pemerintah yang memang misalnya program bermutu, kemudian dulu ada juga program lesson study khusus gitu ya yang digagas oleh P4TK ya, P4TK itu pelatihannya. Nah, itu menggagas gitu, jadi ya dari top down gitu ya, dari atas ke bawah gitu. Untuk di awal-awal ini nggak apa-apa, sama seperti kita di IPF di Indonesia, untuk pertama-tama kan kita kenalkan dulu karena kita memang belum kenal. Tapi kalau di Jepang karena ini sudah tradisi, ya itu memang dari guru-gurunya sendiri misalnya itu yang ingin melihatnya. Contohnya pada saat pada saat saya di Jepang itu ada metode baru ya, metode baru problem solving. Problem solving ini susah sekali gitu, terutama untuk pelajaran IPS. Nah, ada satu guru di Toyama itu yang dia menerapkan problem solving ini, lalu kemudian guru-guru lain dari sekolah-sekolah lain itu memang sengaja datang ya, melihat, kemudian mendiskusikan metode yang baru ini gitu. Dan yang dilihat tentu saja nanti efeknya di siswa seperti apa gitu, seperti lesson study ya, bukan seperti supervisi. Lesson study itu melihat hal-hal yang baik yang memang bisa diterapkan apa gitu ya. Jadi bukan menjudgment atau mengevaluasi gitu pengajaran gurunya. Jadi seperti itu yang pernah dilakukan oleh ya, yang dilakukan di Jepang seperti itu ya. Jadi nah, mudah-mudahan setelah program IPF ini juga akan menjadi kebiasaan dari Bapak dan Ibu untuk senantiasa melakukan lesson study bersama-sama ya. Itu mungkin Bu Ayu, ada tambahan dari Pak Oco mangga? Ya, baik, terima kasih Bu Yanti. Amin, Mbak Yuda. Udah cukup waktunya. Oh, langsung ke ini aja Pak, nanti ya di tanggapan okay, Bapak. Okay. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru untuk semangat dan antusiasmenya dalam menerapkan pendidikan lingkungan dan melalui lesson study ya Bapak Ibu, demi siswa-siswa kita semua. Jadi baik, untuk selanjutnya akan langsung kita dengarkan saja tanggapan dari diskusi yang telah kita lakukan tadi dari Dr. Suroso Mukti Laksono. Ya, pada Pak Oco waktu tempat saya. Terima kasih Mbak Ayu atas waktunya. Oke.
Saya bisa sharing itu, Mbak, PowerPoint, sambil nanggapin tadi ada ya, beberapa. Bisa, Pak. Di host, apa cek? Di sini nggak bisa disable touchscreen, screen, harus hostnya. Oke, okay. Nah, Bapak-Ibu sekalian, lessons apa? Poco sudah saya jadikan co-host, Pak, boleh di-share. Oke. Okay. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian tadi sudah dikatakan praktek baiknya sudah disampaikan oleh beberapa guru bahwa pendidikan lingkungan ini sebenarnya tadi ya tidak cuman pengetahuan saja, tapi bagaimana sampai mengugah sikap dan partisipasi peserta didik kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Sehingga tadi oleh sebab itu ini perlu desain pembelajaran gitu ya. Desain pembelajarannya tadi sudah dikatakan bagaimana sampai ke hard on-nya gitu ya. Sehingga membuat lembar kerjanya juga harus dari pengetahuan and hand on-nya sampai hard on-nya. Sehingga tadi itu 5 tujuan pendidikan lingkungan itu tercapai. Nah, tentunya membuat ini itu tidak bisa sendiri gitu ya. Karena tadi di Balikpapan juga kan siswanya juga beragam, sehingga perlu bersama-sama bagaimana membuat perencanaan ini. Nah, oleh sebab itu diterapkanlah yang namanya lesson study ala Balikpapan gitu. Tentunya lesson study memang berasal dari Jepang gitu ya, tapi kalau di Jepang itu memang guru itu memang sudah membutuhkan gitu loh. Jadi guru itu senang sekali kalau misalnya pembelajarannya itu dikritisi oleh yang lain gitu. Itu senang sekali gitu. Jadi di sana itu kebutuhan guru untuk melakukan lesson tadi itu udah kebutuhan gurunya gitu. Kalau di sini kan kadang-kadang memang tadi itu ya tradisinya adalah supervisi gitu. Kalau lesson tadi kan bukan supervisi tapi kita berdiskusi hal-hal yang baik. Jadi lesson tadi itu tidak menilai guru di dalam mengajar tetapi mencari hal-hal yang baik. Sehingga perlu tadi diskusi sehingga nanti proses pembelajaran ini ada main on hand on artan itu tercapai, sehingga tujuan pendidikan lingkungan tadi itu tercapai. Sehingga tadi itu ya plan, ada do, ada see-nya. Plan itu ada pertujuan tadi itu bagaimana guru-guru ini dapat merancang pembelajaran yang siswanya itu senang untuk belajar gitu. Jadi yang kita utamakan itu senang gitu. Jadi jangan sampai pembelajaran itu cuman ya udahlah pokoknya targetnya terpenuhi gitu. Bukunya selesai, kurikulumnya terpenuhi gitu. Siswanya mau senang tidak gitu ya. Tidak seperti itu gitu ya. Tapi belajar itu adalah siswa senang. Kalau siswanya senang belajar, nanti akan melakukan dianya gitu. Tadi ada chat, di chat itu juga kan di chat itu ada pengalaman bahwa oh siswanya rela lo berpanas-panasan, kena semut dan sebagainya. Karena mereka tuh senang gitu untuk belajar ini gitu ya. Sehingga perlu ada perencanaan. Nah, perencanaan ini tentunya lebih banyak orang lebih bagus gitu. Karena pengalaman guru-guru yang lain itu bisa dijadikan referensi bagaimana mengajar di suatu tempat gitu. Nah, pelaksanaan juga itu mempraktekkan RPP yang telah disusun bersama tadi itu gitu. Sehingga ada satu yang menerapkan, yang lain ikut melihat gitu ya, nanti akan memberikan pas refleksi akan memberikan masukan komentar, tetapi tidak menjudgment atau menilai gitu, tetapi mengungkapkan hal-hal yang baik gitu ya, sehingga nanti itu bisa diterapkan ke semua guru. Nah, tadi ide bagus tuh ya bahwa sebenarnya lesson study ini kalau di manage dengan baik tidak cuma pendidikan lingkungan gitu ya, nanti 20 guru ini akan menjadi pionir gitu ke semua mata pelajaran gitu sebenarnya gitu ya. Harapan kami juga seperti itu, bahwa guru-guru di Balikpapan ini mempunyai wadah untuk melakukan lesson study ini. Jadi saling mengingatkan, saling memberi masukan gitu, sehingga pembelajarannya itu menyenangkan bagi siswanya dan tujuan pendidikan nanti akan tercapai gitu. Nah, jadi itu ya, lesson study itu bukan menilai cara guru melakukan pembelajaran, tetapi bagaimana guru dan murid itu merasakan kebahagiaan dalam menuntut ilmu. Tadi Bu Yanti katakan bahwa guru itu sebenarnya harus sabar dan senang gitu melakukan pembelajaran itu, tidak terpaksa gitu ya. Bahwa kita mengajar kalau dari hati pun itu nanti akan menyenangkan gitu. Bahwa inilah passion kita untuk menjadi guru.
Jadi Bapak Ibu sekalian terima kasih tadi sharing pengalamannya sangat menginspirasi kita semua gitu ya. Dan mudah-mudahan ini kita sebagai trigger aja bisa dilanjutkan di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu guru bisa membuat wadah dari 20 guru ini mungkin bisa menyebar ke seluruh guru di Balikpapan dan bahkan di Indonesia untuk bagaimana kita saling bahu-membahu membuat pembelajaran ini yang menyenangkan sehingga pembelajaran ini semuanya akan tercapai. Itu Mbak komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ocho atas tanggapannya. Jadi desain pembelajaran guru-guru untuk menciptakan pembelajaran itu harus membuat desain pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan menarik gitu dan tercapai 5 aspek dari pendidikan lingkungan. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama, desain pembelajaran dapat menjadi kaya gitu karena dapat diambil dari pengalaman tiap-tiap guru. Kemudian pada saat pelaksanaannya yang melalui lesson study ini juga guru dapat mengobservasi dan mengambil hal-hal baik dan guru juga harus mengajarkannya secara senang sehingga anak-anak juga bisa menerimanya lebih senang mengikuti pembelajaran tersebut. Terima kasih Pak Ocho. Kemudian ada satu tanggapan lagi dari Dinas Pendidikan dari Ibu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Ibu Triyuni Astuti. Silakan Ibu untuk menanggapi hasil diskusi yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru terkait implementasi pendidikan lingkungan di ISD Balikpapan. Ada Bu Triyuni, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Tapi sebelumnya saya minta share screen oleh Mbak Rohmah ya, Mbak Ayu ya. Nah, ini sudah terakhir ini. Ya, yang pertama ya. Yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Mr. Yasu, Mrs. Sasimoto, Mrs. Yuko Ishibashi, Profesor Shinji Nobira, dan yang saya hormati Dr. Yanti Herlanti, Dr. Suroso Mukti Loksono, juga yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik saya di representatif AIPF, Mbak Kumil, Mbak Ayu, dan Mbak Rohmah, yang selalu setia untuk pendidikan lingkungan di Kota Balikpapan. Yang saya hormati pengawas pembina khusus di Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur yang juga bergabung dalam Zoom meeting kali ini untuk melakukan pendampingan selanjutnya. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru, 20 guru model dari SD Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur yang menanti bagaimana tindak lanjut dari kegiatan piloting pendidikan lingkungan dari AIPF Jepang ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam ruang virtual Bapak Ibu terlihat apa yang akan saya sampaikan melalui sebuah PPT. Nah, ini memang kumpulan dari foto-foto yang mungkin ada yang belum di-share oleh Bu Ana. Ini bagian potret yang tertinggal. Ya, ini kami akan sampaikan tetapi tidak terlalu lama karena waktu hanya 10 menit. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat foto-foto yang berbeda ya, yang bukan hasil jepretan dari Mbak Rohmah. Karena memang kami ketika di Jepang tidak boleh motret, kita curi-curi dan ini hanya hasil curian foto kami ketika selama di Jepang. Kemudian yang kedua kami juga atau saya akan menyampaikan laporan pelatihan pendidikan lingkungan di Toyama, kota terbersih di Jepang, yang saya WA-kan kepada Pak Kadis setahun yang lalu di bulan Januari 26 Januari 2020 yang lalu. Nah, itu sudah saya rangkum di sini tetapi tidak saya baca habis karena waktunya. Nanti hanya ide-idenya saja yang akan saya sampaikan sehingga bisa menjadi sebuah kegiatan lanjutan dari kegiatan pendidikan lingkungan yang sudah dijaga oleh AIPF selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2021 ini. Baiklah, slide yang kedua, Mbak Rohmah.
Ya, nah ini adalah kisah pendahuluannya, mengapa saya bisa ke Jepang untuk mengikuti pelatihan pendidikan lingkungan. Jadi kerjasama pemerintah Kota Balikpapan dengan IUPF atau Indonesian Education Promoting Foundation yang di bulan Agustus 2019 Profesor Shinji Nobira datang kemudian melakukan semacam seminar di Balikpapan di Hotel Platinum, ada Mr. Yasu, ada dua kabit SD dan SMP. Kita mohon doa Pak Haji Sarjaka sekarang sudah berpulang karena beliau COVID, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima beliau di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pendahuluan dari yang kita lakukan untuk kerjasama pemerintah Kota Balikpapan, walaupun memang jauh sebelumnya sudah dilakukan oleh Mas Billy, tapi ini titik ketika saya memahami betul bagaimana IPF ini harus kita dukung selanjutnya. Next, Mbak. Ya, nah ini kunjungan Profesor Shinji Nobira ke SD Negeri 015 Balikpapan Timur. Beliau sangat terkesan dengan makanan ya, walaupun juga setelah makan memakan yang diberikan oleh warga sekolah, makanan khas Balikpapan, kita juga berkomunikasi dengan para siswa ya, yang mereka sangat terinspirasi dengan Jepang, dengan yang sering Nobitanya ya. Nah, jadi Doraemonnya ketika melihat Profesor Shinji Nobira. Nah, jadi belum sampai ke bagaimana pendidikan lingkungan itu. Next. Nah, ini ketika kami sudah melaksanakan kunjungan ke Jepang, saya dengan Bu Ana sebagai perwakilan dari Balikpapan menemukan bahwa yang ada di tema-tema pendidikan lingkungan kelas 4 ya, tentang air. Nah, kami kemudian dibawa seperti yang sudah merupakan satu hal yang memang kita pahami bersama, bahwa orang atau siapapun itu akan merasa lebih terkesan bila langsung dibawa kepada aslinya, kepada alamnya. Nah, inilah kalau kita membaca tentang air, kemudian kita contoh ke mikro hidro power plant, nah, maka kita akan bisa bagaimana menghemat air, bagaimana menghemat listrik dari menggunakan air dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga air ini. Berikutnya, ini foto-foto, ya, nah ini juga tentang sampah, Toyama Clean Center. Jadi artinya Balikpapan sebenarnya sudah mempunyai sanitary landfill dan sebagainya, hanya kami akui bahwa kami belum bisa dikatakan berhasil 100% ketika melakukan pemisahan dari sampah-sampah. Ini beda dengan di Toyama Clean Center. Dan ini yang merupakan tindak lanjut kami dari kurikulum SD mengenai pendidikan lingkungan yang nanti bisa berkolaborasi dengan PKLH kami dengan pendidikan lingkungan dari buku yang sudah diterbitkan oleh IPF dan JICA. Berikutnya. Ya. Nah, kami juga dibawa ke Coca-Cola. Limbah sampah Coca-Cola itu tidak sama sekali merupakan hal yang tersia-sia. Banyak sekali hal yang bisa kita lihat yang memiliki fungsi ekonomis. Next, Mbak. Berikutnya. Nah, ini yang alhamdulillah bisa merasakan dinginnya salju, hanya sayang sekali belum bisa merasakan bagaimana indahnya bunga Jepang. Bunga apa namanya tuh, Mbak, ya? Sakura, Bu. Ah, bukan sakura, sampai lupa. Ya, nanti mungkin kan mau dibawa lagi nih Pak Oco ya. Jadi biar tahu sakura bagaimana. Siap, ya, Putri. Ya. Kemudian yang berikutnya, next, Mbak. Nah, ini kunjungan ke JICA, yaitu Japan International Cooperation Agency. Ya, kami memberikan apresiasi yang tinggi ketika JICA dan IVF menunjuk Kota Balikpapan sebagai kota piloting untuk pendidikan lingkungan, khususnya untuk SD kelas 4. Next, Mbak. Nah, ini yang juga belum dipotret oleh yang lain, bahwa yang kami lihat di Jepang itu ada sepeda ramah lingkungan. Nah, kalau di sini itu anak-anak sangat anti dengan sepeda, mereka
lebih senang yang bermotor-motor dia. Nah, ini bagaimana caranya kita Dinas Pendidikan kemudian juga pemerintah Kota Balikpapan untuk ke depannya bisa melaksanakan seperti ini. Yang berikutnya. Nah, tidak ada bel berbunyi di sekolah karena jam betul-betul merupakan hal yang memperlihatkan bahwa mereka disiplin. Kapan mereka harus masuk, kapan mereka harus istirahat, kapan mereka harus kerja bakti, tidak ada bel sama sekali. Nah, ini yang begitu indah yang bisa kita jadikan sebuah acuan di sekolah kita nantinya. Nah, berikutnya. Ya. Nah, potret selanjutnya, Bapak-Ibu guru, 20 guru model di Balikpapan, Bapak-Ibu pengawas, yang kalau Bu Yanti, Pak Oco ini sudah hafal mati istilahnya ya dengan keadaan pembelajaran di Jepang. Nah, yang kami lihat di Jepang betul-betul schedule atau jadwal pelajaran itu betul-betul mereka rinci satu persatu, sehingga dengan adanya jadwal ini, maka kapan meeting untuk memulai pembelajaran, lalu kapan untuk belajar, kapan untuk makan, kapan untuk istirahat, kapan untuk kerja bakti itu ada, dan itu betul-betul ada alokasinya dengan tepat. Dan ini juga yang ingin dicita-citakan di Balikpapan, sehingga jangan sampai ketika anak harus siap belajar, mereka masih terengah-engah, terlambat datang ke sekolah. Nah, ini yang harusnya juga kita bisa menjadikan pelajaran penting untuk jadwal pembelajaran yang memanusiakan anak. Jangan sampai anak 7.15 masuk, tetapi dalam keadaan terlambat, dalam keadaan dimarahi, dalam keadaan tidak memakai peralatan yang lengkap. Nah, ini yang akan kita juga bahas. Selanjutnya. Nah, ini kunjungan ke Sumur Abadi. Ya, kita tidak, ini merupakan sumur yang menurut kepercayaan dari Jepang, airnya air yang sehat. Ya, makanya saya mencoba untuk meminum air yang sehat, yang enak katanya, yang di Toyama. Berikutnya. Nah, untuk sampah, tempat sampah yang di mall, kita sebenarnya sudah sama ya, ada. Hanya sekali lagi, yang membawa sampah ini bukan orang-orang yang berkunjung di mall, tetapi yang dari rumah ke tempat sampah di mall. Nah, ini ada selanjutnya akan dipilah yang betul-betul bersih. Kalau kita membuang sampah, itu betul-betul kotor. Tapi kalau orang Jepang, sampahnya sudah dicuci, baru dimasukkan ke dalam tempat sampah. Nah, itu bedanya, Bapak-Ibu. Yang berikutnya. Nah, ini kunjungan kami ke Meijiro University. Di sini baru saya bisa memahami apa maksud dari Mr. Yasu untuk melaksanakan pendidikan lingkungan, IVF, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan ZAIKA. Nah, ternyata beliau betul-betul seorang volunteer untuk bisa memajukan Indonesia, memajukan Balikpapan, memajukan Tangsel. Nah, kalau beliau sendiri sebagai seorang yang bukan dari warga negara Indonesia, ternyata mau memajukan Indonesia, nah, mengapa tidak kita berkorban, Bapak-Ibu guru, Bapak-Ibu pengawas? Jadi kita juga harus berkorban untuk bisa memajukan sekolah kita, memajukan anak-anak kita, memajukan kota kita, sehingga bagus, sehingga disiplin, sehingga bertanggung jawab, sehingga bersih, dan sebagainya, seperti yang dicontohkan di Jepang. Selanjutnya. Ya, nah ini senangnya kalau diajak jalan-jalan ini ya, Bapak-Ibu ya. Jadi di Ueno, ya betapa senangnya itu Pak Oco ya, karena biasanya Pak Oco nanti datang lagi ini, karena selalu melambaikan tangan. Untuk bisa, kami tidak belanja banyak, tapi yang penting di mana ada oleh-oleh, pasti di situ banyak orang. Nah, kami menemukan di Toyama sepi, nah di Tokyo, di stasiun Ueno, ini betul-betul sama seperti di Tanah Abang nih, Bapak-Ibu. Yang berikutnya, next. Ya, nah, pendidikan pelatihan di Jepang, ya Bapak-Ibu, kalau kita mengikuti pendidikan pelatihan ala Jepang, itu tidak seperti yang kita lakukan biasa, jalan-jalan, tidur, makan, tidak ada apa-apa yang menjadi sebuah tindak lanjut. Nah, setiap malam sebelum tidur, kami disuruh membuat laporan seperti ini. Nah, laporan inilah yang kemudian saya laporkan kepada Kepala Dinas sebagai berikut, Bapak-Ibu. Next. Ya, nah ini. Jadi setiap hari saya melaporkan kepada Kepala Dinas apa yang dipelajari, apa yang menjadi ide dari kunjungan.
Bu Ana sudah menyampaikan bahwa kita sudah melakukan kunjungan ke Toyama Clean Center. Kita sudah melakukan kunjungan ke mikro hidro. Ya, kita sudah melakukan kunjungan ke pabrik Coca-Cola Hokuriko, ke JICA Hokuriko. Lalu apa idenya? Nah, idenya kami ingin melatih siswa mengolah sampah, menjaga eksistensi sungai bagi lingkungan dan kehidupan manusia, menjaga limbah industri agar tidak mencemari lingkungan dan menyengsarakan manusia, serta kesadaran akan pentingnya memelihara lingkungan dilakukan oleh generasi muda sebagai generasi yang meneruskan pelestarian alam. Jadi dengan ke Toyama Clean Center, tempat sampah, kemudian ke mikrohidro, air, Coca-Cola Hokuriko juga ini bagaimana reduce-nya atau 3R-nya, dan JICA Hokuriko sebagai satu sponsor yang bisa bagaimana membuat Indonesia bagus. Jadi ini pelajaran pertama di hari pertama yang saya sudah laporkan, dan ini insya Allah harus ada tindak lanjutnya untuk kegiatan ini. Yang hari kedua, ya. Nah, hari kedua kita mengunjungi SMP Seibu Toyama. Jadi disinilah terlihat sekali ide yang bisa saya catat waktu itu adalah penguatan pendidikan karakter tertib. Nah, makanya saya ketika presentasi tertib dulu. Kalau sudah tertib, insya Allah semua disiplin, kemudian peduli dan sebagainya bisa. Tertib dalam pembelajaran, tertib belajar, tertib makan bersama, tertib membersihkan kelas dan sekolah, bekerja sama dengan semangat gotong royong, itu diperlihatkan di SMP Seibu Toyama. Memiliki target dan semangat belajar dengan waktu tertentu dalam mencapai cita-cita yang dipandu guru. Nah, artinya tidak ada nilai 10, 9, tidak. Yang ada bagaimana guru itu menilai karakter, menilai apa yang sudah dilakukan siswa itu betul-betul diapresiasi oleh guru. Nah, pendampingan guru terhadap siswa penuh kasih sayang, tidak ada teriakan, kemarahan, dan suara tinggi. Makanya saya sedih kalau ada guru kemudian yang memarahi siswa di kelas, ya itu juga merupakan satu yang menjadi sasaran kami di Dinas Pendidikan, jangan sampai ada guru SD terutama yang bersuara tinggi, sehingga membuat anak-anak secara psikologis akan tidak nyaman di sekolah. Nah, itu yang mendapatkan. Hari ketiga kami mengunjungi Museum Itai-Itai. Jadi ide yang bisa, selain Museum Itai-Itai, kami juga mengunjungi SD Jinsu Midori, kemudian juga ada Museum Mitigasi Bencana juga kami kunjungi. Nah, ide yang bisa kita ambil dari kunjungan itu bahwa memberikan pembelajaran pada siswa perlunya memelihara alam agar tidak tercemar. Jadi anak-anak ya perlu disampaikan, perlu langsung diperlihatkan ke sungai, jangan sampai melakukan pencemaran, karena kalau dikonsumsi penyakitnya akan mengerikan seperti pandemi saat ini. Nah, itu juga sudah ada di buku pendidikan lingkungan kelas 4, dan ini juga merupakan hal yang harus kita lanjutkan berikutnya. Lalu pembelajaran karakter dinilai dengan mengamati langsung. Jadi siswa berinteraksi dengan semua yang ditemui, bekerja sama, jujur, dan gotong royong. Artinya baik SD maupun SMP, kita melihat bahwa karakter betul-betul kuat di dalam sekolah. Tidak ada anak yang bermalas-malasan. Tidak ada anak yang iri-irian. Begitu ya. Nah, semangat belajar, rasa ingin tahu, kemudian dengan banyak membaca, kemudian betul-betul konsentrasi atau peduli terhadap kesehatan, sikat gigi setelah selesai makan, itu juga dilakukan di pembelajaran atau ketika jam pembelajaran atau pada saat jadwal pembelajaran di sekolah. Nah, ini yang kita lihat. Dan untuk mitigasi bencana, diharapkan simulasi bencana gempa bumi, tsunami, kebakaran, itu bisa membuat siswa betul-betul bisa antisipasi terhadap yang terjadi pada dirinya dan lingkungannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, laporan hari keempat. Nah, kita mendatangi mata air Toyama yang seperti ada di gambar saya tadi. Maka ini pembelajarannya, kita wajib menjaga kemurnian air, karena kalau tercemar maka akan rusak segalanya. Guru menjadi pemimpin pembelajaran yang akan mengawal siswa menemukan potensi diri. Selain itu, mengoptimalkan papan tulis untuk menyempurnakan pemahaman siswa.
Jadi artinya ketika sekarang dalam masa PJJ, PTM belum, tetapi Jepang tidak meninggalkan papan tulis ketika PTM. Tidak semuanya melulu ke ICT, tidak semuanya melulu kepada menggunakan LCD dan komputer. Nah, jadi tetap bagaimana guru itu bisa mengoptimalkan papan tulis sehingga siswa paham dengan apa yang disampaikan konsep dari guru. Laporan yang kelima. Nah, yang kelima kami presentasi. Nah, presentasi apa yang nanti akan disampaikan kepada seluruh guru dan kepala sekolah di Kota Balikpapan. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi. Halo, Ayu, iya, suara Bu, saya. Maaf Bu, suaranya masih terdengar, tapi waktunya boleh dipersingkat. Oh iya, 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 sudah. Ya, kalau itu laporan ke 5 jelas sudah ya, tertib, rapi, rajin itu merupakan hal yang ingin saya sampaikan kepada para guru. Yang keenam, nah ini hari terakhir kita mendengarkan bagaimana perjuangan Mr. Yasu untuk bisa membuat Indonesia bagus. Dan kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa dengan diskusi tadi saya ingin menyampaikan yang jelas kita tidak akan pantang menyerah untuk melaksanakan pendidikan lingkungan di Kota Balikpapan. Saya dengan para pengawas, dengan kepala sekolah, ya itu akan sama-sama karena di dalam kebijakan Dinas Pendidikan, di dalam rencana kegiatan dan anggaran saya di bidang PSD, itu ada pembinaan gugus Bapak Ibu. Nah, pembinaan gugus itu nanti akan saya anggarkan untuk kegiatan pendidikan lingkungan dari 20 sekolah model ini. Nah, dengan wadah KKG, dengan wadah kelompok kerja guru, maka harapannya air, tanah, sampah, dan mitigasi bencana yang sudah betul-betul dikuasai oleh 20 guru sekolah model, kita akan bagi untuk seluruh guru di Kota Balikpapan. Jadi, Bu Ana tidak usah khawatir nanti pada pembinaan gugus kita akan adakan pertemuan untuk bisa sharing terhadap kegiatan pendidikan lingkungan yang digagas oleh AFF dan JICA ini. Nah, untuk itu memang saya lihat motivasi dari guru tadi ya dengan adanya ketertarikan yang lebih daripada hal biasa itu merupakan satu juga yang bisa memicu untuk memotivasi kita meneruskan kegiatan ini sampai kapanpun sehingga menjadikan Balikpapan bagus ya di mata dunia ya. Ya, saya kira dengan kesimpulan yang sudah saya sampaikan dan motivasi kepada Bapak Ibu guru, teruslah Bapak Ibu guru untuk selalu memberikan pembelajaran terutama karakter, kemudian tadi ada kesadaran, ada pengetahuan, ada keterampilan, lalu ada partisipasi. Teruslah kami dari Dinas Pendidikan, apabila Bapak Ibu ada kendala silahkan laporkan kepada kami, nanti akan saya berikan solusi dan kita akan sama-sama melakukan kelanjutan dari kegiatan ini sehingga apa yang diupayakan oleh IVF dan JICA itu tidak akan terhenti sampai kegiatan yang ini saja. Saya kira demikian Bapak Ibu semua dari IVF, dari JICA, dari para dosen. Terima kasih semuanya untuk Balikpapan, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu pengawas yang sudah berjuang. Kita tetap berjuang untuk pendidikan lingkungan di Kota Balikpapan. Yuk kita buat Indonesia bagus. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Triuni atas sharingnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu guru, Bu Tri sudah berlelah-lelah gitu ya, belajar bahkan tiap malam harus membuat laporan ya Bu, demi pendidikan lingkungan di Kota Balikpapan yang lebih baik. Gitu. Nah, kemudian semoga pelajaran yang didapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru sekalian untuk pendidikan lingkungan di Kota Balikpapan. Amin, amin. Amin. Kemudian terima kasih banyak juga Bu Triuni sebagai perwakilan dari dinas gitu ya untuk atas kebijakannya untuk menyebarluaskan pendidikan lingkungan di Kota Balikpapan dan memfasilitasi para guru model gitu untuk menyampaikan kendalanya gitu dan akan diberikan solusi oleh Bu Triuni selaku dari dinas.
Semoga kedepannya Bapak Ibu Guru bisa terus melanjutkan implementasi ini dan menyebarkannya ke seluruh SD di Kota Balikpapan, bahkan kota-kota tetangga di Kalimantan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Triyuni dan Bapak Ibu Guru atas diskusinya. Kemudian sekarang kita langsung lanjut saja ke Ibu Dr. Yanti Herlanti yang akan memaparkan masukan dan saran implementasi pendidikan lingkungan yang telah dilakukan di Kota Balikpapan. Sekaligus kita akan masuk ke sesi diskusi pre-discussion juga dengan Ibu Dr. Yanti Herlanti. Kepada Ibu Dr. Yanti Herlanti, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Ayu untuk memaparkan beberapa masukan dan saran implementasi ya untuk pendidikan lingkungan. Kemudian Bu Tri, assalamualaikum Pak Yasu. Salam Bu Yanti. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, harus kita pahami bahwa buku pendidikan yang dari IPF itu adalah sebagai pegangan tambahan. Bapak Ibu bisa memanfaatkan berbagai sumber-sumber yang lain yang sangat relevan untuk pendidikan lingkungan, termasuk juga alam sekitarnya itu merupakan sumber pembelajaran yang luar biasa selain teks gitu ya. Kalau ini ada ayat kauniyah gitu ya. Nah, ayat kauniyah itu adalah pembelajaran yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Jadi buku pendidikan lingkungan ini bukan satu-satunya sebagai sumber belajar, tapi kita bisa memanfaatkan sumber-sumber lain yang ada di sekitar kita, kemudian di media-media yang lain ya, maupun buku-buku yang lain itu. Namun di buku pendidikan lingkungan ini untuk buku siswanya itu disajikan dengan sangat menarik, ada banyak gambar, kemudian teksnya juga informatif dan sederhana ya, serta dilengkapi dengan buku guru bagaimana cara menerapkannya. Ini menjadi sebuah kelebihan yang akan menarik bagi siswa bukunya, kemudian memudahkan juga bagi Bapak dan Ibu untuk mengajarkannya. Nah, di dalam pengajarannya, saya sudah ketika Bapak dan Ibu lesson study ya, baik itu itu sudah sangat bagus sekali gitu ya, menerapkan apa yang ada di buku, kemudian membaca juga bagaimana buku gurunya memandunya gitu ya, kemudian Bapak dan Ibu juga melakukan inovasi-inovasi ya sesuai dengan style Bapak dan Ibu ketika mengajar gitu ya. Nah, ini sangat baik sekali, itu sudah memasukkan bagaimana diminta para siswanya itu mengamati kota-kota sendiri gitu ya. Itu kan pada saat pembelajaran itu di lesson study kita bisa melihat dari tampilan-tampilan video yang ditampilkan, misalnya ketika Bapak dan Ibu daring ya, itu senantiasa menampilkan kota Balikpapannya seperti apa gitu ya, ada pantai manggarnya, ada sungainya, itu senantiasa dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, ini sudah bagus dan ini harus senantiasa dilestarikan karena di pendidikan usia ya dini ini mereka akan belajar mulai dari lingkungan yang terdekat ya, mulai dari kotanya sendiri. Nah, nanti ada juga bisa belajar hal-hal yang baiknya, baik dari kota lain di Indonesia maupun di luar Indonesia. Misalnya kalau yang di buku itu ada di Jepang gitu ya. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu memberikan inspirasi kepada murid-muridnya dengan belajar dari kota-kota lainnya sehingga kota sendiri akan menjadi lebih baik. Hal yang menarik juga nih untuk implementasi pendidikan lingkungan ini adalah di sini kita menekankan bahwa pendidikan lingkungannya tadi bukan hanya sekedar asupan pengetahuan, sudah itu lupa ya, kalau pengetahuan kan seperti itu ya. Nah, yang diharapkan adalah bukan hanya sekedar itu, tetapi juga muncul kesadaran, kemudian diimplementasikan dalam sikap
dan kebiasaan hari-hariannya, mereka juga karena terbiasa, dibiasakan dalam kehidupan sehari-hariannya melalui sikap mereka, itu sehingga memiliki keterampilan gitu ya untuk melakukan banyak hal terkait dengan lingkungan nantinya ya, dari mulai sampah, memilah sampahnya, menghemat airnya gitu ya, itu menjadi kebiasaan dan keterampilan mereka. Lalu kemudian mereka juga tidak berhenti di situ, tetapi ada dakwahnya, mengajak semua dari mulai yang terdekat, teman-temannya, anggota keluarganya untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga dan memelihara lingkungannya. Jadi ini merupakan bagian dan harapan yang sangat besar sekali tentu saja dalam pendidikan lingkungan ya, karena tidak seperti misalnya tidak seperti belajar sejarah yang cukup saja hanya menjadi pengetahuan gitu ya, untuk kemudian kita ibrohi supaya di masa depan tidak terjadi gitu kan. Tetapi kalau pendidikan lingkungan itu harus sampai ke sikap, keterampilan, dan juga mengajak orang untuk berpartisipasi. Capaian yang sangat mungkin dirasakan oleh Bapak dan Ibu ini jangkauan jangka panjang, kemudian juga merasakan ini gimana sih menerapkannya seperti ini gitu ya. Nah, dalam pendidikan lingkungan ini kita belajar bagaimana kemudian capaian-capaian dari pendidikan lingkungan itu kita berikan dengan melalui pembelajaran yang mengaktifkan segala sisi ya, tidak hanya minds-nya saja tetapi juga heart-nya, hatinya gitu ya, dan juga hands-nya ya, jadi keterampilannya gitu. Aktivitasnya itu juga diaktifkan, itu tadi dengan menjelajahi alam sekitar, gitu, mengamati alam sekitar, itu dilakukan hal-hal yang seperti itu tadi ya. Jadi nanti diharapkan memang pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak juga ini misinya adalah membuat anak-anak belajarnya menyenangkan, senantiasa ceria gitu ya ketika mereka belajar pendidikan lingkungan ini. Dan karena pendidikan lingkungan ini adalah hal-hal yang hari-hariannya kita, maka haruslah tetap ditanamkan bahwa ini adalah pembelajaran yang dilakukan sepanjang hayat. Pun begitu Bapak Ibu gurunya akan belajar sepanjang hayat gitu ya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu guru bisa belajar sepanjang hayat tidak memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bagus ya, ada S2 sampai S3 ketika Bapak dan Ibu mampu. Namun belajar sepanjang hayat ini juga bisa kita lakukan dengan belajar bersama rekan-rekan kita melalui kegiatan yang disebut dengan lesson study. Jadi lesson study ini kita semua bersama-sama belajar sepanjang hayat di dalamnya secara kolaboratif dan kolegialitas. Di lesson study ini kan kita tidak memposisikan ya siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, tidak seperti itu, tetapi satu dengan yang lainnya adalah kolega gitu. Bahkan pun ada pengawas, ada dosen, itu kedudukannya semuanya sama-sama sejajar. Nah, ini yang memang satu kelebihan dari lesson study ya, kolaboratif, kooperatif, juga kolegialitas, tiga-tiganya ini kita dapatkan di lesson study sehingga Bapak dan Ibu guru juga bisa bertumbuh dan belajar sepanjang hayatnya. Ya. Di lesson study sangat penting adalah dari sisi plan. Apapun pembelajaran yang dilakukan oleh kita, baik itu daring, luring, bahkan mungkin nanti pembelajaran pada saat setelah pandemi di masa new normal tentu saja juga ada masa-masa transisi ya Bapak dan Ibu, nanti setelah bulan Juli dikatakan bahwa bulan Juli ini adalah bulan di mana mulai pembelajaran itu diterapkan tidak secara online lagi, tetapi mekanismenya seperti apa di masa transisi ini. Nah, ini ada hal-hal yang baru lagi gitu yang kita akan terus belajar dan belajar, sehingga lesson study yang memang sudah digagas di pendidikan lingkungan oleh Bapak dan Ibu ini bisa diimbaskan ke semua pembelajaran, tentu saja termasuk pembelajaran tematik kalau di SD ya, bagaimana nanti memplannya, merencanakan secara bersama-sama, kumpul lagi dengan guru-guru gitu ya.
kalau dalam hari-hariannya mungkin kalau dilakukan secara langsung itu banyak kendala ya, kita kumpul di SD ini gitu, biasanya gitu ya, banyak kendala, aduh saya di kelas lagi ini, aduh saya di ini lagi ini. Tetapi pandemi ini juga mengajarkan bahwa pada kita semua esensi untuk bersama-samanya berkolaborasi, kemudian saling bekerja sama untuk membuat perencanaan pembelajaran gitu ya, dan strategi-strategi pembelajaran yang dikemukakan itu masih tetap bisa kita gunakan melalui fasilitas-fasilitas yang sifatnya online gitu ya. Nanti jadi tidak ada kedepannya mungkin Bapak Ibu tidak beralasan aduh susah berkunjung, jaraknya jauh dan sebagainya ya, kendala waktu, kendala jarak misalnya. Nah, tetapi itu bisa kita atasi dengan melakukan pembelajaran berkoordinasi di lesson study-nya, di plan, do dan see-nya itu secara online, ini bisa tetap bisa kita lakukan. Bahkan mungkin saya yang dari jauh nih, dari Bogor gitu ya, bisa tetap berpartisipasi ketika diperlukan oleh Bapak dan Ibu ya, dalam forum Bapak dan Ibu itu secara online gitu ya. Luar biasa ya ini, jadi di masa depan ini dampak dari walaupun ini sebuah kejadian yang luar biasa gitu ya, sebuah kejadian musibah gitu ya dengan COVID itu, tetapi ada hikmahnya di Bapak dan Ibu sekarang literasi untuk teknologinya menggunakan GCR, menggunakan Zoom itu menjadi lebih familiar Bapak dan Ibu dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang ya, literasi digitalnya lebih baik di kondisi sekarang. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan lesson study yang memang ingin kita terus sebagai sebuah kebutuhan ya, ingin terus kita lakukan walaupun pembelajaran, walaupun proyek ini sudah selesai, kita harapkan seperti itu. Dan dengan begitu Bapak dan Ibu, yang kita tekankan tentu saja nanti bagaimana guru dan juga para peserta didik gitu ya, itu menikmati pembelajaran tersebut karena belajar dengan kondisi yang ceria, yang gembira gitu ya ketika mereka belajar. Ini buku dan Habit of Lesson Study itu kita harapkan ya muncul nantinya. Buku dan Habit of Lesson Study ini akan menjadi warisan yang akan terus menjaga ketercapaian dari aspek pendidikan lingkungan, baik itu pengetahuan, kesadaran, sikap, keterampilan, dan juga partisipasi ya dalam pendidikan lingkungan di kota Balikpapan. Dua hal ini, warisan ini diharapkan oleh Bapak dan Ibu terus untuk dijaga, terus untuk dikembangkan lebih lanjut lagi ya, sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, ini ada pantun Bapak dan Ibu sebelum mengakhiri. Ini jalan-jalan ke kota Balikpapan, melihat luas dan panjangnya sungai, buku dan lesson study, ayo terus dimapankan agar anak-anak belajar dengan bahagia dan ceria. Jadi pesan terakhirnya Bapak dan Ibu, mari senantiasa kita imbaskan, ini baru 20 sekolah, tadi saya senang sekali mendengar dari paparan Butri ya, bahwa ini juga akan diimbaskan kepada sekolah-sekolah lain, kemudian juga semangat dari Bu Ana dan juga guru-guru yang lain yang ingin juga menularkan ini kepada, jadi sebuah kebaikan itu memang harus didakwahkan ya, diimbaskan, didakwahkan. Kemudian harapan kita itu adalah ini menjadi praktek baik nanti, bahwa pembelajaran lingkungan menyenangkan gitu ya, dengan lesson study maupun pembelajaran lingkungan dan yang lainnya ya, menyenangkan dengan lesson study. Dan saya sangat sekali ingin melihat ke depan gitu ya, Bapak dan Ibu punya sebuah karya baik, praktek baik dari lesson study di kota Balikpapan. Sehingga ini bisa di-share ke banyak orang yang lainnya, praktek-praktek baik ini dari tulisan-tulisan Bapak dan Ibu, pengalaman Bapak dan Ibu ketika melakukan
lesson study di pembelajaran lingkungan, lesson study di yang lainnya gitu ya. Praktek-praktek baik ini bisa Bapak Ibu tuliskan menjadi sebuah buku yang bercerita tentang keseharian Bapak dan Ibu gitu ya ketika melakukan lesson study ini, dan ini bisa di-share kepada semua orang sehingga semua orang bisa belajar dari situ. Kenapa seperti ini? Karena kalau dalam agama Islam itu ada tiga amalan ya yang akan senantiasa mengalir sampai kita meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Memang ilmu yang senantiasa dibaca, dikaji oleh banyak orang. Salah satunya ketika Bapak dan Ibu mampu menghasilkan dari praktek baik itu adalah sebuah buku nantinya yang bisa di-share pada semua pendidik bahkan mungkin di seluruh Indonesia ya gitu. Kota Balikpapan Pemdanya sangat mendukung sekali untuk pencapaian Adiwiyata, juga program-program untuk Adiwiyatanya, guru-gurunya juga sangat mendukung. Nah, dari tiga komponen ya, rumah, sekolah, kemudian masyarakatnya, pemerintahannya gitu ya, itu tiga komponen itu saling mendukung, ini tentu akan menjadi praktek yang baik bagi kota-kota yang lainnya juga. Demikian, terima kasih Bu Ayu, kalau mau ada pertanyaan, Mangga silahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Yanti atas paparannya terkait lesson study yang sudah dilakukan di Kota Balikpapan. Ya, kita semua berharap lesson study ini atau lesson study baik pembelajaran lingkungan maupun pembelajaran-pembelajaran lain bisa terus berjalan di Kota Balikpapan dan bisa lebih baik lagi. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Dr. Yanti Herlanti, waktu dan tempatnya dipersilakan. Tadi ada satu pertanyaan di kolom chat dari Ibu Martini. Selain mengajak siswa bergotong royong melalui kegiatan Jumat Bersih atau Peduli Lingkungan, cara lain seperti apa yang bisa mengubah cara pandang anak-anak agar mereka tidak beranggapan bahwa sampah itu jorok, kotor, bau, jijik, terutama sampah basah, meskipun kenyataannya tampak demikian. Karena beberapa hal tersebut kerap menjadi alasan anak-anak diajak memilah sampah. Terima kasih. Okay. Iya. Saya langsung jawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, tentu saja gimana sih caranya agar sampah itu tidak terlihat jorok gitu ya. Yang pertama, harus ditekankan sampah itu adalah sampah kita adalah tanggung jawab kita gitu. Jadi sampah kita itu tanggung jawab kita. Nah, kemudian kebersihan ya, kalau di bahasanya anak-anak tuh ya, kita menjaga kebersihan si sampah itu juga berarti menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya begini, contohnya nih kalau sudah makan jus, minum jus itu kan suka tersisa tuh di botolnya, yang susu atau jus atau apa ya di kemasannya itu suka masih tersisa ya. Yang masih tersisa-tersisa itunya itu tuh yang menimbulkan bakteri, kemudian juga mikroba yang lainnya ya, tidak sekedar bakteri, mikroba yang lainnya, bahkan mungkin serangga menyukainya gitu. Jadi mampir ke kemasan itu karena memang tidak membersihkan dahulu si kemasan itu. Jadi ketika kita ingin menanamkan itu, yang pertama adalah sampah tanggung jawab kita, kemudian kita bersihkan dulu si sampah itu sebelum si sampah itu dibuang. Nah, jadi kalau ada botol bekas jus, botol bekas susu, ya, kemasan bekas susu misalnya gitu, itu kita bersihkan dulu, kita kocok dulu dengan air sampai dia bersih, baru kemudian kita membuangnya setelah bersih. Nah, sehingga ketika membuangnya di tempat sampah dalam kondisi bersih, itu tidak akan si serangga mikroba itu menimbulkan sampah itu bau karena ada mikroba yang atau serangga yang masuk di dalamnya ya, kemudian melakukan proses entah itu fermentasi gitu ya, entah itu pembusukan gitu di dalamnya itu karena itu. Nah, ini sangat penting sekali untuk
menanamkan itu dulu aja gitu ya, di dalam pribadi anak-anak membiasakan, termasuk misalnya kalau mereka minum es, minum apa, air yang manis-manis gitu ya, kan biasanya tuh si plastiknya itu langsung aja dibuang gitu ya. Ini ada lebih baiknya diajarkan untuk mencucinya dulu gitu, sehingga nanti ketika dimasukkan ke tempat sampah yang ada di sekolah itu dalam kondisi bersih, tidak akan menimbulkan banyak bakteri ataupun banyak mikroba yang lainnya untuk bisa mampir. Itu sampahmu adalah tanggung jawabmu. Kemudian ketika bersih, ketika kita berperilaku bersih, itu juga perilakunya bukan untuk yang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Itu dari sisi pribadi ya, dari sisi pribadi. Jadi bisa dibayangkan kalau semua orang menganggap hal seperti ini gitu ya, itu tertanam di dalam diri mereka, hal-hal seperti ini itu akan baik semuanya. Yang terjadi sama kita itu sekarang kan sampah adalah tanggung jawab petugas sampah gitu ya. Jadi dia, mereka tidak merasa bahwa sampah itu adalah tanggung jawab dirinya gitu. Jadi ya sampah mah tanggung jawab tukang sampah, udah pokoknya buang-buang aja dalam kondisi apapun. Padahal ketika membuang dalam kondisi bersih itu akan membawa dampak bagi kita juga. Misalnya kalau kita membuang sampahnya itu dalam kondisi bersih, maka ketika dibuang ke tempat sampah, entah di sekolah atau di rumah, itu akan meminimalisir mikroba dan juga lalat untuk hinggap. Karena apa yang mau dihinggapi, lalat itu kan paling suka yang apa, yang busuk-busuk gitu ya, yang baunya busuk-busuk itu dia paling suka. Nah, ketika tidak ya dia tidak akan hinggap di situ gitu ya. Itu jadi dibersihkan dulu, lalu untuk sampah organik dan non organik itu dipilah gitu ya. Walaupun memang kalau untuk sampah organik nanti tetap menimbulkan bau yang busuk ya, tetapi ketika dipilah organik dengan non organik, kemudian yang non organiknya juga dalam kondisi bersih, itu akan sangat meminimalisir terjadinya pembusukan. Nah, kalau yang untuk organik nanti memang melakukan pengomposan dan lain-lain, yaitu bisa dilakukan gitu ya. Kalau sekarang kan ada, kalau di IPF itu, kalau di Kalimantan nggak tahu ya, kalau di Tangsel itu ada belajar tentang pengomposan misalnya, tapi itu udah SMP ya Bu Ayu ya. Kalau yang itu ya, nanti kalau mereka udah SMP, paling tidak dari tingkat SD itu ditanamkan seperti itu, sampah tanggung jawabmu, bersihkan sampah sebelum dibuang gitu ya, sehingga tidak menjadi sarang bagi mikroba ataupun lalat ya, ataupun serangga yang lainnya yang bisa melakukan pembusukan itu. Nanti ketika mereka di tahap memilah sampah, nanti ketika mereka di tahapan sudah SMP itu akan ada keterampilan lagi yang lainnya, yaitu bagaimana mengolah sampah yang organik itu menjadi sampah yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Itu mungkin tadi ada yang belum terjawab nggak Bu Ayu kira-kira dari pertanyaannya? Kalau untuk yang di kolom chat tadi sudah Bu. Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah ada Bapak Ibu? Ya, baik, sudah cukup Bu pertanyaannya. Mungkin di sini ada yang ingin ditambahkan dari Mbak Kumil? Oh, bukan menambahkan sih Mbak, sebenarnya cuma ini aja. Tadi kan semangat dari Balikpapan udah tinggi nih Bu, mau menyebarluasan ke sekolah non-model gitu. Bagaimana sih Bu, kalau nggak tipsnya deh Bu sedikit untuk para guru untuk mereka nanti nyebarluasin minimal ke sekolahnya masing-masing terlebih dahulu gitu. Bu Yanti boleh Bu? Saya ya itu dikirain untuk guru-guru, maaf Sumi Maseng. Ya, oke.
Bagaimana triknya ini untuk menyebarluaskan ini ke sekolah tadi ya, karena ini semangat yang luar biasa dari para Bapak Ibu guru dan juga dinasnya, ini sangat apresiasi sekali. Yang pertama memang harus disolidkan ke 20 sekolah ini. 20 sekolah ini kalau nggak salah dibagi menjadi beberapa kecamatan ya Bu Ayu ya, gitu Bu Rahma ya, yang di apa di Balikpapan. Nah ini dibagi menjadi beberapa kecamatan, di satu kecamatan itu akan menjadi pionir-pionirnya gitu ya, akan menjadi duta-dutanya yang nanti makin menyolidkan imbas dari pendidikan lingkungan ini. Nah di Balikpapan sendiri saya yakin ada yang namanya KKG itu ada di tiap kecamatan dan anggotanya adalah semua sekolah ya. Nah, Bapak dan Ibu yang tergabung misalnya di satu kecamatan A itu ada sekitar 5 atau 7 guru. Nah, 5 dari dan 5 sampai 7 guru itu akan menjadi guru inti nantinya. Nah, guru inti ini akan mengimbaskan ke sekolah-sekolah baru. Namun dari 20 sekolah guru-guru ini inti ini jangan juga dilepas begitu saja ya. Harus memang terus solid, terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dirinya untuk nanti menjadi tutor-tutor yang terbaik bagi di KKG-KKG tiap kecamatannya itu. Jadi kayak seperti multi-level marketing ya. Atau apa namanya, kalau ini ya cara, ya seperti multi-level marketing gitu ya. Jadi nanti ada yang menjadi guru-guru intinya itu memang tidak dilepas begitu saja, tetap mereka melakukan tetap melakukan perkumpulan-perkumpulan untuk meningkatkan upgradingnya. Di Balikpapan sendiri kan ada Pak Rizkan ya dari Mula Warman yang bisa diminta ketika memberikan materi misalnya gitu. Insya Allah sih para dosen-dosen dimanapun ya, dosen-dosen itu tidak dibayar pun istilahnya gitu ya, itu tidak masalah karena di perguruan tinggi itu ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh dosen selain pengajaran dan penelitian, itu adalah pengabdian masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu ketika misalnya di 20 guru di 20 sekolah model ini nih menemui, aduh ini gimana ya, ingin diskusi gitu karena menemui kendala, kemudian solusinya ingin didapatkan juga dari visi atau dari pandangan yang lebih lagi gitu ya, selain dari pengawas gitu, ingin juga melihat pandangan dari dosen. Nah, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan forum yang itu tadi ya, forum pengabdian masyarakat yang ada di setiap universitas itu pasti dosen-dosennya akan dengan senang hati untuk melayani Bapak dan Ibu, insya Allah ya itu. Karena bagian dari kita di universitas itu juga adalah melakukan pengabdian pada masyarakat. Itu mungkin Mbak Umil. Kalau Bu Yanti aja nggak apa-apa kan ya Bu Yanti? Oh ya, nggak masalah Bu. Sebenarnya Bu Yanti sama Pak Oco aja. Ya, mangga silahkan. Siap tuh, Pak Oco siap, saya siap. Terima kasih Bu Yanti. Alhamdulillah. Ya baik, terima kasih Bu Yanti atas tipsnya. Baiklah Bapak dan Ibu, sekian sudah sesi diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada MC, kepada Mbak Rohma. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Ayu. Terima kasih banyak juga kepada Bu Yanti, Pak Oco atas tanggapannya terkait pemaparan dari Bapak-Ibu Guru Model. Baik, selanjutnya setelah kita mendengar pemaparan dari Bapak-Ibu Guru, mungkin alangkah baiknya kita akan mendengar langsung testimoni dari siswa-siswi yang sudah mendapatkan langsung terkait pendidikan lingkungan ini. Mungkin sudah saya panggil, di sini sudah ada Dimas Ahmad Hafizi dari SDN 020 Balikpapan Timur. Mungkin kameranya bisa diaktifkan dulu, Dimas. Kemudian ada juga siswi yakni Sabrina Hanze Muara dan
Nur Rajabah Laila Asari dari SDN 19 Balikpapan Timur. Oke, bisa diaktifkan terlebih dahulu ya, biar terlihat ganteng dan cantiknya adik-adik. Assalamualaikum, Bu. Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, halo. Siang, Bu. Halo. Masih semangat tidak? Masih semangat tidak? Masih lah, Bu. Masih ya. Terus semangat ya. Nih, kakak mau tanya sedikit-sedikit nih terkait pembelajaran pendidikan lingkungan yang sudah Dimas, kemudian Sabrina, dan Laila dapat. Boleh ya kakak tanya sedikit ya? Boleh ya? Oke, sebelum kakak tanya mungkin boleh perkenalan dulu tidak? Perkenalan. Mungkin dari Dimas dulu deh. Silakan perkenalan dulu ya. Halo, nama saya Dimas. Halo, Dimas. Dimas dari mana? Dari SD mana? Kelas dari berapa, Dimas? SD 020 Balikpapan Timur. Kelas berapa, Dimas? Kelas 4. Oh iya, baik. Oke, selanjutnya dari Sabrina sama Laila, boleh perkenalan dulu. Gantian ya. Halo, nama saya Sabrina Kansapura. Halo, Sabrina. Laila. Halo, Laila. Kalian dari SD mana? SD saya 16 Balikpapan Timur. Oh, kompak sekali. Kelas berapa? Kelas 4 juga? Oh, kelas 4 juga ya. Berarti belajarnya hampir sama ya. Oke, mungkin kakak tanya bergantian ya nanti jawabnya. Mungkin dari Sabrina deh kakak mau tanya. Bagaimana sih pengalaman Sabrina setelah belajar pendidikan lingkungan? Senang. Senangnya kenapa? Senangnya kenapa? Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Oh, jadi Kanza sekarang sudah paham ya kalau buang sampah sembarangan tuh nggak bagus. Jadinya sekarang udah mulai tidak buang sampah sembarangan gitu ya? Iya. Iya, bagus. Kalau menurut Sabrina nih, setelah belajar pendidikan lingkungan, bukunya bagaimana waktu baca? Bukunya bagus nggak? Apa, Bu? Udah dengar, Bu. Menurut Sabrina, setelah baca buku pendidikan lingkungan, menurut Sabrina gimana bukunya? Bagus tidak? Banyak gambarnya gitu tidak? Menurut Sabrina gimana? Bagus, Bu. Bukunya banyak banget. Banyak banget apa? Banyak. Oh, banyak. Banyak gambarnya ya? Iya. Jadi semangat bacanya tidak? Oh, jadi semangat bacanya ya? Iya. Iya. Oke, setelah belajar pendidikan lingkungan, kira-kira bagaimana sih sikap Sabrina selanjutnya? Kalau kakak boleh tahu. Gak boleh buang sampah sembarangan. Oh gitu. Itu aja atau ada lagi? Matikan lampu di siang hari. Oh gitu. Oh ya, baik. Matikan keran air. Oke, masih ada lagi? Jangan dipakai. Oke, masih ada lagi kah? Sudah. Oke, gantian ya sama Laila ya. Sekarang gantian Laila ya. Laila jangan tegang ya, santai aja sama seperti tadi Sabrina ya. Siap? Siap ya. Oke, kalau boleh tahu nih, setelah Laila belajar pendidikan lingkungan, bagaimana sih perasaan Sabrina? Perasaan Sabrina. Perasaan dek Laila senang. Ada lagi enggak? Senang sekali. Oh, senang sekali. Senangnya kenapa kalau boleh tahu? Lingkungan jadi sehat. Oh, lingkungan jadi sehat. Ih, pinter. Nah, kalau boleh tahu, menurut Laila nih, kalau tadi kan Sabrina jawabnya bukunya tuh bagus, banyak gambar. Kalau Laila apa? Ada yang lain nggak? Atau sama?
Bukunya banyak gambarnya karena aku suka. Oh gitu. Jadi banyak gambarnya suka ya? Suka baca jadinya ya? Iya, jadi semangat. Jadi semangat, bagus. Oke, setelah belajar pendidikan lingkungan, bagaimana sih sikap Laila selanjutnya? Mungkin bisa ditambahin tadi setelah Sabrina. Membersihkan sampah. Membersihkan sampah. Terus? Tidak membuang sampah di sungai, nanti ikannya mati-mati. Oh, pinter. Nggak boleh buang sampah di sungai ya, nanti ikannya mati. Ntar Laila nggak bisa makan ikan dong ya. Iya. Iya, oke. Okay. Ada lainnya nggak? Membersihkan dalam rumah. Oh, biar membersihkan dalam rumah. Oh iya, bagus. Ada lagi kan? Udah, Bu. Udah, oke. Okay. Bagus, bagus. Oke, okay, tepuk tangan ya buat Sabrina sama Laila ya. Tepuk tangan. Hore. Makasih jawabannya. Sama-sama, Bu. Tetap semangat belajarnya ya. Oke, okay, selanjutnya. Oke, okay, selanjutnya dengar gantian nih yang cowok ya. Dimas. Oke, okay, Dimas. Halo, Dimas. Halo. Oke, okay, karomanya terkendala. Oke, okay, karomanya terkendala jaringan. Gantian ya. Gantian ya. Ayu. Ayu. Halo, halo Dimas. Halo. Dimas di rumah ya? Iya. Kak Ayu mau tanya ya. Ya. Dimas ya. Kan, Dimas kan sudah belajar. Sudah belajar nih pendidikan ya? Lingkungan ya. Mas suka. Paling Dimas suka. Apa sih belajar pendidikan? Kak, suaranya nggak kedengaran. Oh gitu, oke, maaf ya. Ya jadi kan sudah kedengaran? Sudah. Ya Dimas kan sudah belajar pendidikan lingkungan. Iya. Nah, yang paling Dimas suka apa sih dari belajar pendidikan lingkungan? Bukunya banyak gambarnya. Bukunya banyak gambarnya ya. Terus kalau ibu gurunya ngajarnya gimana? Enak nggak? Enak, Bu. Nah, terus, apalagi Kak Roma? Sama. Oke, okay, sama seperti tadi yang kakak tanyakan kepada Sabrina sama Laila. Nah, setelah Dimas belajar pendidikan lingkungan, ada nggak sih kira-kira perubahan atau perilaku yang beda dari sebelumnya, Dimas? Ada nggak? Ada, menjadi ada. Lebih peduli terhadap lingkungan. Oh gitu, ada lagi? Sama menjadi sering memilah sampah. Oh, sekarang udah mulai milah sampah dari rumah ya? Iya. Bagus. Ada lagi kah, Dimas? Sama menggunakan air secukupnya. Oke. Ada lagi, mungkin? Itu aja, Bu. Oke, itu aja. Bagus. Sekarang ya, Dimas ya. Oke, tepuk tangan buat Dimas juga ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Dimas dan Sabrina, Laila, sudah menyempatkan waktu tampil di sini sebentar ya, sudah memberikan testimoninya terkait pembelajaran pendidikan lingkungan. Buat adik-adik tetap semangat, meskipun belajar yang melalui virtual, adik-adik harus semangat terus ya. Ya. Semoga nanti pada waktu pembelajaran tatap muka langsung, kita bisa praktek langsung. Oke, semangat? Setuju? Oke, Bu. Oke, jempol dua buat kalian ya. Oke, Kak Ayu. Oke, Kak Ayu masih nanya lagi. Oke, sekarang Kak Ayu mungkin ada pertanyaan lagi ya. Kak Ayu mungkin ada pertanyaan lagi ya. Sebentar ya. Buat Dimas, Sabrina, dan Laila. Pertanyaannya, jadi yang paling kalian senangin dari belajar pendidikan lingkungan itu apa sih? Oke, boleh dari Dimas dulu deh. Yang paling senang. Tentang memilah sampah. Tentang memilah sampah. Kenapa Dimas senang? Karena lebih banyak tahu tentang cara bagaimana memilah sampah. Pinternya anakku.
Oke, itu dari Dimas. Coba kalau dari Sabrina sama Laila, apa sih yang paling disenangi dari belajar pendidikan lingkungan? Paling kalian daur ulang sampah. Daur ulang sampah. Kenapa? Aku suka ya sama daur ulang sampah ya? Bisa membuat tas dari baju. Oh, kemarin ya ikut itu ya kegiatan Green Day ya buat baju bekas ya. Dari itu ya. Oke, jadi yang paling senang kalau Dimas tadi bisa memilah sampah. Nah, kalau dari Sabrina sama Laila paling senangnya bisa mengelola sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Dimas, Laila dan Sabrina. Sama-sama, Kak. Sama-sama, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ayu. Baik, ini sebelum adik-adik keluar dari Zoom, mungkin ada yang mau mengucapkan terima kasih nggak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar adik-adik? Terima kasih, Bu. Oke, tetap semangat selalu ya, adik-adik ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Sekali lagi Kakak mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin setelah ini adik-adik boleh bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih ya. Iya, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu orang tua murid yang sudah mendampingi anak-anak buat bisa hadir ke Zoom hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan selanjutnya, yakni komentar terkait pendidikan lingkungan yang akan disampaikan oleh Mr. Yasuno Bukuboki. Kepada Mr. Yasuno Bukuboki, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Terima kasih, Kak. Baik, kekoi Mas, Pak. Baik. Ya, bantu ya. Hai, Pak. Hai. Balik Papan dan minasan, konnichiwa. Selamat siang, Bapak dan Ibu Guru Model Balik Papan dan Bapak-Ibu sekalian yang hadir. Terima kasih kepada Dinas, Ibu Triyoni, Ibu Ana, Ocho, Yanti Sensei. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Ibu Triuni, Bapak Kepala Dinas, kemudian Ibu Ana selaku guru model, Bu Yanti, Pak Ocho, dan guru model sekalian. Kono kankyou kyoiku projekto wo Balikpapan no minasan to issho ni dekita koto wo ureshiku omoimasu. Saya sangat senang dapat bekerja sama dengan Bapak dan Ibu Guru serta Dinas Pendidikan Balikpapan untuk menjalankan program pendidikan lingkungan. Kankyo kyoiku. Kantan ni kikoemasu ga, kodomo tachi ni kono kankyo kyoiku no koto oshieru koto wa totemo taihen desu. Pendidikan lingkungan terdengar mudah, tetapi mengajarkan pada anak-anak sangat sulit. Naze nara, 今まで当たり前だったことが実は悪いことかもしれませんから。Karena hal itu yang terjadi hingga sekarang itu jadi hingga terjadi hingga sekarang sebenarnya tidak diketahui bahwa hal tersebut itu dapat menjadi buruk. そのことを教えるために先生と先生とで学び合いました。Jadi dari anak-anak menilai dan memahami sendiri apakah sikap terhadap lingkungan itu buruk atau baik. Jadi mereka tidak tahu hal yang mereka lakukan itu baik atau buruk. Nah, maka dari itu guru di Balikpapan belajar bersama-sama sambil melakukan lesson study untuk meluruskan sikap-sikap anak tersebut. Baik. Hey, lesson study のところに行きましたね。でもその環境のことが悪いか良いかを子どもたち自身が判断理解して行動を起こすようにバリキパパの先生はレッスンスタディをしながら時には恥ずかしいことや嫌なこともあったと思います。いや、
Maka dari itu, Bapak Ibu Guru di Balikpapan melakukan lesson study. Nah, walaupun dalam lesson study itu ada hal yang memalukan atau tidak menyenangkan. Sekarang, ima dewa, minasan, sensei gata, online de kodomo tachi ga mai ni inakutemo jouzu ni kankyou kyouiku wo yatte imasu. Tetapi sekarang guru-guru di Balikpapan sudah mahir mengajar pendidikan lingkungan meskipun anak tidak bertemu anak-anak secara langsung atau melalui online. Kono manabi ai lesson study wo tsukaeba ironna kyouka, sansu ya rika, nandemo manabi aimasu. Jadi lesson study ini dapat dilakukan pada pembelajaran lain bukan hanya lingkungan, misalnya seperti matematika, IPA dan lain-lainnya. Hokano sensei no oshie kata ya kufu wo zehi moratte kudasai. Share shite kudasai. Silakan Bapak Ibu ambil hal-hal baik apa dalam metode pembelajaran guru lain dan bagikanlah hal-hal baik tersebut. 皆さんが楽しい授業は子どもたちはもっと楽しいです。楽しい授業です。 Jika Bapak Ibu sekalian senang ketika mengajar, anak-anak akan lebih senang mengikuti pembelajaran tersebut. 楽しいことは頭や心にも残ります。 Hal-hal yang menyenangkan tadi tetap ada di hati dan pikiran. これからも楽しい授業 環境の授業を作り、バリックパパン、そしてインドネシアを良くしていきましょう。 Sampai nanti pun kita akan membuat pembelajaran lingkungan yang menyenangkan di Balikpapan maupun di Indonesia. どうもありがとうございました。 Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Guru serta Dinas Pendidikan. Terima kasih banyak. Terima kasih, gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Mas Riasu. Baik, terima kasih banyak atas komentar terkait pendidikan beban yang disampaikan oleh Mr. Riasu Nopukoki. Baik, selanjutnya mungkin saya mau izin untuk share link daftar hadir. Diharap Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu. Saya sudah share di kolom chat. Saya akan coba bacakan sedikit kesimpulan kita kegiatan kita hari ini. Baik, yang pertama, guru-guru model pendidikan lingkungan di Kota Balikpapan telah banyak belajar mengenai pendidikan lingkungan melalui beragam kegiatan seperti pelatihan, lesson study, sharing dengan guru-guru maupun dengan dosen. Kemudian yang kedua, anak-anak pun merasakan dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu terkait pendidikan lingkungan yang diimplementasikan dalam lesson study, yakni anak-anak terlihat sangat menikmati pembelajaran dan ceria saat proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang ketiga, semangat para guru model Balikpapan senantiasa ingin mengembangkan pendidikan lingkungan dengan lesson study lebih luas lagi ke sekolah non-model di Balikpapan. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak-Ibu yang dapat saya simpulkan terkait kegiatan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Triyuni Astuti yang selalu mendampingi kegiatan kita dari awal hingga saat ini. Terima kasih banyak Ibu sudah mendukung kegiatan kami. Mohon bantuannya sekali lagi. Semoga lesson study ini bisa tetap selalu, Mbak. Baik. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen, Ibu Dr. Yanti Herlanti, Bapak Dr. Suroso Mugilekono. Terima kasih atas bantuannya selama ini sudah membimbing kami banyak. Semoga apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita implementasikan bisa bermanfaat juga kepada Bapak Ibu guru yang ada di Kota Balikpapan khususnya guru-guru model. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya pada acara kita hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami berikan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan bisa memberikan manfaat terkait proses pembelajaran di Kota Balikpapan. Dan bisa terus dilanjutkan atau secara berkelanjutan bisa terus berlangsung nantinya ke depan secara mandiri harapannya. Kemudian dari kami jika ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya dari kami IPF, staf IPF. Cukup sekian dari kami. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Roma. Terima kasih banyak Bu Tri Yuli. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Pengawas sudah hadir hari ini. Mohon bantuannya ya Bapak Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Pak Ojo. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yuyun, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Tini, Bu Fitri, Bu Ana, ya. Pak Agus, terima kasih banyak, Pak Agus, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat adik-adik yang hari ini sudah hadir, Sabrina, Laila, dan Dimas. Terima kasih banyak Bu Ana. Dadah adik-adik, dadah, sampai jumpa. Dadah Bu. Dadah Ma. Dadah. Dadah Bu. Dadah Rima. Bunda Pana. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu Tini. Dimas boleh leave? Enggak apa-apa Dimas. Terima kasih hari ini ya. Iya Bu. Dadah. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ahmad Yazi sudah hadir hari ini. Terima kasih ya Ayu, Rahma, dan lain-lain. Terima kasih. Saya pamit ya. Iya Bu. Putri pamit ya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Hai. Terima kasih semuanya. Pak Ojo, terima kasih Pak Ojo. Pak Ahmad Yazi, terima kasih banyak Pak. Ya, staff, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Umil hari ini. Boleh.